Monggo, Bapak Ibu Inggang Sampun Rawuh untuk segera memasuki ruangan karena tamu sudah hadir. Bangga. Pak Usnan, Pak Krishna, Pak Suko Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat CEO Mas Pion, Surabaya Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 1 Pacitan Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Dan Staf Tata Usaha SMK Negeri 1 Pacitan Yang berbahagia dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmat taufik kitanya kepada kita semua sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di Aula SMK Negeri 1 Pacitan dalam acara sinkronisasi kurikulum teknologi informasi dan komunikasi dan penandatanganan nota kesepakatan kemitraan SMK Negeri 1 Pajitan dengan Mas Pion ID Rabu 20 Mei 2021 dalam keadaan sehat walafiat tanpa aral suatu apapun. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan plus bers malah bersama-sama. Kami hantarkan, "Bismillahirrahmanirrahim, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya." Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan lancar, marilah kita ikuti bersama pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Agus Rosid MPDI. Disilakan. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورد الله تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد النعيمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات Min jami'il khairati fil hayati wa ma'mat ma bi rahmatika ya ar Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau yang maha agung, yang maha berkuasa atas segala sesuatunya. Kepadamulah jua kami bertakwakal kami meminta, kami memohon pertolongan kepadamu ya Allah. Pada kesempatan pagi hari ini, berkat rahmatmu kami semua dapat hadir di dalam ruangan ini. Guna melaksanakan kesepahaman antara kami dengan PT Maspion, Ya Allah, berilah barokah dan ridhaMu dalam acara ini, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan pelaksanaan nota kesepahaman antara kami dan PT Maspion ini memberikan arti dan makna yang sangat besar, karena di dalamnya terdapat ilmu yang bermanfaat, petunjuk. Dan bimbingan darimu, ya Allah, kepada kami, sehingga kami semua terbuka hati dan pikiran kami. Ya Allah, ya Allah yang Maha Pemurah, hanya kepadamu-lah kami meminta, dengan terjalinan-terjalinnya kesepahaman bersama ini, berikanlah perubahan yang membawa dampak positif bagi kinerja kami, seluruh jajaran kami, sehingga kami semua dapat bersinergi dengan lebih baik, yang akhirnya kami dapat menunaikan amanah-amanah yang telah dibebankan kepada kami untuk peningkatan kualitas dan sumber daya manusia, Ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuknat tiba'ah warinal badila badila warzuknat jinabah Ya Allah, Ya Mujibah Sa'ilin Istajib du'ana Ya Allah Istajib du'ana Ya Allah Istajib du'ana Ya Allah ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Kepala SMK Negeri 1 Pacitan dan penyampaian paparan tentang kurikulum teknologi informasi dan komunikasi oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Bapak Sukowin Arno, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Oki dari PT Mas Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Pacitan. Yang saya hormati Teman-teman, anak-anakku yang berbahagia, pada hari ini sebelumnya saya ucapkan pada bulan Sawal ini minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. E, mengawali kegiatan ini, saya ucapkan selamat datang, Sugeng Rawuh, kepada beliau, Bapak Oki dari PT Maspion yang. Pada hari ini, berkenan hadir di SMK Negeri Satu Pacitan, dan e, alhamdulillah tadi perjalanannya lancar pagi Alhamdulillah, kemudian yang kedua, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul bertemu di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman gelap ke zaman terang melalui ajaran agama Islamnya. Dan mudah-mudahan nanti di Yaumul Kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin, ya Rabbal 'Alamin. Yang kedua, yang ketiga, kami mohon maaf atas apa yang telah kami sampaikan pada eh, dalam penerimaan maksud kami, dalam penerimaan atau penyambutan Bapak Oki selaku CEO dari PT Mas Pion. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami atas nama keluarga SMK Negeri Satu Pacitan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian, yang keempat, pada kesempatan pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini, ada acara yang sangat eh, penting sekali bagi SMK. Negeri Satu Pacitan yaitu penandatanganan nota kesepakatan atau MOU dengan kerjasama antara SMK Negeri Satu Pacitan dan PT Maspion. Ngoten Pak Dan mudah-mudahan nanti pada acaranya bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, kami atas nama warga SMK Negeri 1 Pacitan memohonkan maaf kepada Bapak Ogi karena pada pagi hari ini Bapak kepala sekolah tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau sedang tidak sehat. Demikian Pak, sekali lagi atas nama lembaga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kalau melihat Perkembangan zaman sekarang ini, apalagi sekarang sudah masanya pandemi, Pak. Gih. E, melihat pembelajaran itu rasanya sangat miris sekali. Maunya kita itu bertatap muka, tapi tidak diperbolehkan. gitu. Padahal di kurikulum jelas tersurat nih, Pak, itu pembelajaran harus tuntas. Tapi apa daya kita hanya bisa berharap dan bisa menerima kenyataan yang apa yang ada atau kondisi yang ada pada saat ini. Sebelum sebelumnya saya informasikan pada Bapak Oki bahwasanya di SMK Negeri 1 Pacitan ini mungkin yang kalau di Pacitan itu sekolah paling banyak sendiri jurusannya Bapak. Jadi di SMK Negeri Satu Pacan ini ada kira-kira 12 jurusan atau kompetensi kalian. Ada yang kelompok pariwisata, ada yang kelompok IT atau TI, kemudian ada yang kelompok seni dan kriya. Nah, kebetulan pada pagi hari ini yang kita viralkan kita viralkan ini kelompok IT yaitu jurusan multimedia kemudian jurusan rekayasa perangkat lunak dan jurusan TKJ atau teknik komputer dan jaringan jadi sebetulnya kita sudah menjalin atau di SMK negeri satu Bateng ini sudah ada jaringan kerjasama dengan DUDI, utamanya jurusan-jurusan misalnya di Kria itu ada kerjasama dengan Kenongo Tulip, kemudian ada di Panbratis, kemudian yang di Solo itu juga ada keperusahaan batik juga. dan kebetulan di IT ini kelompok IT ini, bapak. Kami belum ada kerjasama dengan DUDI yang ada di wilayah Jawa Timur ataupun di luar Jawa Timur, dan ini adalah kesempatan yang bagus, yang baik, yang tepat sekali untuk kerja kerjasama agar kami nanti e, bisa mengembangkan atau memberi kontribusi atau memberi warna pada dunia dunia usaha dan dunia industri di. Jawa Timur khususnya, Bapak. Melihat perkembangan kurikulum yang saat ini, betulnya kurikulum itu kalau saya boleh bicara, kurikulum itu ibaratnya kalau sebuah negara adalah GBHN atau garis-garis besar haluan negara. Ini kalau bicara kurikulum. Jadi, apa yang akan kita laksanakan satu tahun ke depan itu harus berdasarkan berdasarkan kurikulum yang ada yang atau yang kita buat sendiri jadi yang membuat kita sendiri yang melaksanakan juga kita sendiri tapi atas rekomendasi dari dinas pendidikan setempat jadi untuk setiap tahunnya tentunya garis-garis besar ini atau kurikulum ini berubah berubah-ubah Melihat situasi, kondisi, dan perkembangan dunia atau perkembangan teknologi atau lingkungan yang ada pada saat ini, kemudian kalau kita lihat dalam kurikulum itu juga ada yang namanya standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan itu maksudnya profil atau standar minimal yang harus dimiliki oleh para lulusan atau para siswa setelah melaksanakan pembelajaran selama tiga tahun. Jadi kalau istilahnya kalau di pendidikan pendidikan namanya SKL itu adalah profil bentuk atau kemampuan atau kompetensi tamatan selama bersekolah atau melaksanakan pendidikan di suatu sekolah. Kemudian dalam skal itu langkah operasionalnya ditentukan oleh KIKD. KIKD ini sifatnya tidak mutlak artinya setiap sekolah itu bisa menentukan sendiri atau menambahi. Karena yang eh, KIKD yang ada di dari Dinas Provinsi eh, pusat Dinas Pendidikan eh, Dinas Pendidikan pusat maksud kami itu adalah standar yang sangat minimal atau standar minimal. Kalau ingin mengembangkan KIKD itu, kita harus bekerja sama dengan beberapa uh, elemen, diantaranya adalah DUDI, kemudian stakeholder yang ada di sini, kemudian juga para masyarakat atau Istilahnya kalau di SMK atau di sekolah namanya mitra kerja atau kliennya. Tapi betulnya kalau dunia pendidikan itu kalau bisa dikatakan adalah suatu lembaga pelayanan masyarakat yang melayani eh, kegiatan pendidikan. Dan pelanggan utamanya adalah masyarakat atau siswa. Jadi kalau bicara kurikulum itu memang tidak istilahnya, sangat luas sekali tidak semudah yang kita bayangkan, karena kita karena, karena kurikulum ini menyangkut uh, perencanaan, isi dan tujuan juga jadi itu, itu setiap tahun mesti berubah jadi nanti saya mohon setelah uh, atau sebelum pelaksanaan MOU atau nota kesepahaman dengan PT Mas Pion, nanti kami mohon Bapak Oki untuk sudi kiranya untuk mengoreksi atau memeriksa KIKD atau oh, oh a, apa operasional operasional yang ada di langkah operasional yang ada di kurikulum kami ini nanti kiranya masih relevan atau tidak, atau mungkin perlu ada penambahan-penambahan kompetensi sehingga nanti tamatan atau lulusan kami nanti bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain atau bahkan bisa unggul dari sekolah-sekolah lain. Jadi nanti saya minta mohon kepada Bapak Oki, kalau memang nanti waktunya terbatas, tadi saya sudah ngomong dengan ketua jurusan atau ketua program kalian IT atau Pak kepada Pak Juan kalau seandainya terbatas nanti bisa di anu dikirimkan filenya ke file KIKD nya ke Pak Oki kemudian beliau bisa mengoreksi ini sudah relevan apa belum dengan keadaan seperti ini atau keadaan zaman seperti ini atau mungkin bisa ditambahi dengan kompetensi-kompetensi yang bisa memacu siswa kita untuk lebih berkembang lebih baik. Itu dari kami. Selanjutnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan pada Bapak Ibu sekalian. Sudinya eh, sudah kiranya Bapak Ibu sekalian memaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya, paparan KIKD bidang galian teknologi informasi dan komunikasi, untuk sesi pertama dari jurusan teknik komputer jaringan kepada Ibu Nurul Hidayati, waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati CEO Mas Piona IT Surabaya, Bapak Insinyur Oki Trihutomo MIT, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri 1 Pacitan. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mewakili jurusan TKJ untuk menyampaikan gambaran TKJ di SMK Negeri Satu Pacitan. Di komputer jaringan, jurusan tersebut masuk ke dalam kelompok teknologi informasi dan komunikasi. Yang mempelajari tentang software, hardware pada komputer, dan jaringan konsep jaringan serta rancang bangun server, lima hal yang akan kami sampaikan terkait dengan kesiapan kompetensi TKJ menuju SMK Pusat Keunggulan. Visi dari kompetensi keahlian TKJ menjadi pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan bagi semua masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan siap bersaing di pasar global. Dua, daya dukung yang dimiliki animo siswa di SMK Negeri 1 Pacitan setiap tahunnya sangat luar biasa. Saat ini kami memiliki tiga rombel yang di tiap kelasnya total siswa TKJ 270 siswa. Jumlah ini adalah 15 persen dari jumlah keseluruhan siswa di SMK Negeri 1 Pacitan. Tiga, pembelajaran dalam jurusan TKJ meliputi pembelajaran pertama yaitu kompetensi keahlian produktif C1 yang meliputi simulasi digital, fisika, dan kimia. Pada C2, meliputi sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, Pemrograman dasar, dasar desain grafis, dan produk kreatif dan kewirausahaan satu. Pada C3, kita mempelajari tentang teknologi jaringan berbasis luas atau WAN, administrasi infrastruktur jaringan, administrasi sistem jaringan, teknologi layanan jaringan, dan produk kreatif dan kewirausahaan dua. Pada pembelajaran TKJ meliputi teori, praktek, laporan. Dengan sistem tersebut, siswa mendapatkan ilmu secara teori maupun praktek hingga bagaimana cara membuat laporan, hasil praktek, dan cara mempresentasikannya. Yang kelima, kegiatan prakerin. Untuk prakerin pada jurusan TKJ dilakukan di kelas 11 selama tiga bulan khusus pada masa pandemi ini yang sebelumnya biasanya kita lakukan selama enam bulan pada tempat yang sudah menjalin kerjasama dengan SMK Negeri 1 Pacitan untuk siswa yang ditempatkan tergantung kebutuhan dari perusahaan masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan prakerin siswa akan didampingi serta akan dibimbing oleh satu guru di setiap tempat prakerin siswa tempat prakerin bisa di Persero, CV, atau PT yang berkaitan dengan maintenance, instalasi pada hardware, dan jaringan kendala yang kita kendala kita saat ini adalah ketidaksesuaian mata pelajaran di sekolah dengan dunia industri. Ketidaksesuaian ini menyebabkan penyimpangan kondisi, di mana idealnya semua kompetensi yang diajarkan di sekolah dapat digunakan di dunia kerja. Dengan adanya ketidaksesuaian kompetensi dapat menyebabkan sulitnya lulusan SMK diterima di dunia kerja karena kompetensinya belum memenuhi standar yang dibutuhkan dunia kerja. Kita mencoba mencari solusi yaitu dengan melakukan kajian mengenai kesesuaian kurikulum yang diterapkan di SMK dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Idealnya kompetensi yang diajarkan di SMK juga Digunakan di dunia kerja, sehingga pada akhirnya akan terjadi kesesuaian antara dunia pendidikan dan dunia industri. Inovasi kompetensi TKJ yang pertama adalah pengembangan jaringan sekolah berbasis mini internet service provider, yaitu mendistribusikan koneksi internet dan pengelolaan jaringan untuk masyarakat sekitarnya guna mewujudkan desa digital di mana SMK Negeri 1 Pacitan merupakan IC Center Kabupaten Pacitan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan bagi siswa, guru, dan masyarakat umum sebagai implementasi dari Merdeka Belajar. Rencana aksi kompetensi TKJ SMK Negeri 1 Pacitan sebagai berikut. Yang pertama adalah pembenahan manajemen kompetensi keahlian TKJ. Yang kedua adalah peningkatan sarana dan prasarana praktek belajar siswa yang berstandar dunia kerja. Yang ketiga adalah peningkatan kompetensi pengajar dengan program magang industri. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran dengan menghadirkan pelaku industri. Sasaran yang ingin kami capai dari kompetensi keahlian TKJ adalah menyiapkan tenaga terampil tingkat menengah dan tenaga kerja siap pakai, serta kompeten yang memiliki komitmen dan karakter yang baik agar pada saat lulus mereka siap bekerja, melanjutkan atau berwirausaha. Terima kasih, demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila hitafik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan KKD dan MAPEL dari jurusan teknik komputer dan jaringan yang disampaikan oleh Ibu Nurul Hidayati. Untuk selanjutnya paparan KKD dan MAPEL dari jurusan rekayasa perangkat lunak kepada Ibu Niken Pujasuti Mkom disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Insinyur Oki Utama, selaku CEO IT, yang terhormat pada Bapak Ibu SMK Negeri Satu Pacitan. Eh, Di sini saya akan memaparkan untuk KIKD langsung saja karena tidak apa namanya. Tidak menyiapkan materi untuk persiapan RPL, gitu, karena pembahasannya tentang KIKD. Maka, saya langsung uh, menuju ke mapel-mapel yang ada di RPL itu. Uh, KIKD-nya apa saja? paket keahlian rekayasa perangkat lunak atau RPL ini ini adalah paket keahlian yang mempelajari dan mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak termasuk pembuatan, pemeliharaan dan manajemen organisasi pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini ada beberapa materi yang dasar yaitu eh ada simulasi dan komunikasi digital, kemudian Ada Ada 14 KIKD yaitu kemudian ini materi yang dasar ya, kemudian fisika, kemudian ada kimia. Untuk C2 itu karena C1 itu sama. Karena C1 itu sama dengan TKJM MM, dan RPL itu sama. Kemudian yang ini C2 materinya ada sistem komputer yaitu kompetensi dasarnya memahami sistem bilangan, menganalisis relasi logika, menerapkan operasi logika, mengklasifikasikan rangkaian, menerapkan elektronika dasar, menerapkan dasar-dasar mikrokontroler, menganalisis blok pro diagram, mengevaluasi perangkat, menganalisis memori, menganalisa struktur CPU. Kemudian ada komputer dan jaringan dasar. Ini KIKD-nya ada 18 KIKD. Kemudian yang berikutnya yaitu pemrograman dasar itu ada 14 KIKD, kemudian dasar desain grafis itu ada 12 KIKD. Kemudian untuk materi kejuruan yang RPL itu ini ada materi mapel pemodelan perangkat lunak yang di situ ada 10 KIKD kemudian basis data ada 18 KIKD Kemudian pemrograman berorientasi objek, ada 14 KIKD, 20 KIKD, ini eh, pelajaran untuk kelas 2 dan kelas 3. Ada pemrograman web dan perangkat bergerak, Ini ada 33 KIKD, kemudian produk kreatif dan kewirausahaan ada 20 KIKD. Gitu. ini ada beberapa KIKD yang mungkin harus dengan bimbingannya Pak Oki okay, nanti bisa disesuaikan dengan dengan dunia dan dunia usaha dan dunia industri masa kini gitu apa-apa yang harus kita perbaiki dalam KIKD yang ada di SMK Negeri 1 Pacitan khususnya di paket keahlian RPL gitu. mungkin saya singkat aja karena pemaparan KIKD-nya sudah begitu. Demikian yang saya sampaikan. Wali Taufik Walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan Kaigadi dan Maple dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak yang disampaikan oleh Ibu Niken Pujiastuti M.Kom. Untuk selanjutnya paparan Kaigadi dan Maple dari jurusan Multimedia yang akan disampaikan oleh Bapak Iwan Didi S.Pd. disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, saya dari multimedia, Pak. Uh, saya mau menyampaikan yang kompetensi dasarnya saja. Untuk yang uh, KI-nya saya kira tidak ada perlu perubahan untuk disinkronkan. Jadi ini langsung saja di uh, kompetensi dasarnya. Jadi ada ada empat ada empat mapel Pak di sini. Empat mapel itu dari kelas 11 dan kelas 12. Yang antaranya di sini desain grafis percetakan ini kelas 2. Ada animasi dua dimensi, tiga dimensi. Kemudian DMI desain media interaktif dan TPAV Teknologi pengolahan audio video, jadi ini sudah saya buat format yang seperti ini agar nanti Bapak bisa langsung memberikan masukan atau mensinkronkan dari empat mapel tadi. Kalaupun 4 mapel tadi terlalu banyak, mungkin 2 atau 3 kami akan bisa berterima kasih sekali karena sudah di, diberikan masukan dan itu pun tidak semua KD pun kami juga berterima kasih. Ini sudah saya siapkan Pak, saya siapkan dan tinggal Bapak me bisa langsung ikut mengisikan di situ nanti kami bisa teman-teman dari multimedia langsung bisa melihatnya. Untuk linknya, nanti bisa saya kirim ke Pak Oki. Nanti, Pak Oki bisa langsung mengisikan di situ, mengkoreksi, atau menambahkan. Saya kira itu, Pak Oki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan dari multimedia yang disampaikan oleh Bapak Iwan Didi SPD. Untuk selanjutnya, sambutan CEO Mas IT sekaligus penyampaian motivasi dan koreksi tentang sinkronisasi kurikulum SMK Negeri Satu Pajitan yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Oki Trihutomo M.

Terima kasih yang terhormat Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala SMK Negeri 1 Pacitan, Bapak Ibu Jajaran Manajemen SMK Negeri 1 Pacitan, Bapak Ibu Guru, dan para undangan yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi ini kita ketemu di majelis yang luar biasa, majelis ilmu yang paling disukai oleh junjungan kita, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam kita terus curahkan ke beliau, junjungan kita, Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mohon maaf ya, agak sedikit terlambat tadi. Harusnya saya start jam 8, tapi tadi saya harus ngasuh sebentar karena memang semalam saya pulang dari kantor itu setengah 12. Saya berangkat menuju Pacitan jam 3 pagi. Dan saya tidak pernah pakai sopir saya. Besok saya di SMK Negeri 1 Ngawi. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelumnya ada yang sudah kenal atau mungkin yang belum kenal. Saya perkenalkan dulu. Biar nanti kalau ketemu di jalan Eh pas lagi saya nongkrong di pinggir tebing tadi Misalkan begitu jenengan lewat Oh iya itu Pak Oki ya nah, Terserah saya mau dipanggil apapun boleh Minimal saya disapa Apalagi jenengan pas cangkruk di warung kopi Saya diawe dijak ngopi di di bareng gitu okay? Insya Allah begitu Bapak Ibu sekalian Saya hadir di sini Insya Allah ini merupakan kesekian kalinya di SMK, sebenarnya saya ini bukan pahlawan kesiangan, urusan SMK. Saya mendampingi SMK sejak 2003-2004. Mungkin ada guru-guru yang baru pasti belum lahir di situ. Maksudnya belum mengajar di SMK. Saya sampai dengan hari ini saya komite di 17 SMK Negeri Sejawa Timur. Silakan dicek, Pak Kepala Sekolah pasti tahu saya ketua MKKS-nya itu saya komite di sana, sejawa timurnya. SMK Negeri 1 Surabaya, SMK besar, punya murid 3.800 lebih. Ini ya muridnya berapa Bapak? Ibu, saya separuh ya. Itu 1.800 Bapak. Wis sekolah enang jero kampung, jenengan ya masih mending ini di pinggir jalan, ya kalau jenengan gak kolu pokoknya. Tapi enggak tahu, saya itu komite abadi di sana. Sejak adanya TIK sampai dengan sekarang. Sejak saya menjadi Direktur Jawa Post Group, sampai dengan hari ini saya memimpin Mas Pion IT. Dan beberapa perusahaan pribadi saya. Jadi saya ada, alhamdulillah sekarang ada 20 unit perusahaan pribadi yang kemarin juga sudah kita TBK kan karena saya sudah punya kantor di Thailand dan Singapura. Insya Allah ini juga akan saya MOU-kan ke Panjenengan di luar Mas Pion, yaitu PT Awak Media Indonesia atau Ami Group. Tinggal nyenengan klik Ami Group, insya Allah ada. Karena perusahaan saya ada 18 bidang usaha, tapi kalau PT-nya ada 20-an, jadi begitu. Bingung Pak, Alhamdulillah buatan sekarang, karena saya punya direktur-direktur sendiri. Makanya sekarang sudah jadi holding namanya Ami Group, kalau dulu saya di Jawa Pros Group itu holdingnya Jawa Pos, CEO-nya yang namanya Pak Dahlan Iskan. Nah, saya direktur di PT Jawa Media Komputama. Nah, itu adalah media IT-nya Jawa Pos Group namanya Tabloid Komputek. Pasti yang dulunya mungkin meng, apa ya ibaratnya menimba ilmu kuliah di jurusan komputer yang titelnya Eskom itu wajib bacaannya komputer karena itu jadi rujukan tesisnya saya itu kadang-kadang kalau dulu zaman menulis dulu tak kasih judulannya aneh, aneh supaya dijadikan judul TA atau skripsi karena kebetulan Alhamdulillah saya dulu juga pernah sekolah nggih gitu. ngono cocok rene terus gak tahu sekolah mau sinkronisasi piye gitu, gitu, ceritanya jadi saya S1 saya di Teknik Elektro ITS Surabaya, S2 saya di Nanjang Technological University di Singapura. Terus nyenengan kalau Mbak Yangno gini itu, wah Pak Oki itu pasti terlahir. Keliru, Anda masih mending terlahir di Pacitan. Kalau terlahir di tempat saya lebih ngenes lagi. Saya terlahir di Desa Mbulu, Kecamatan Pilang Kenceng, Caruban, Kabupaten Madiun. Nah, cedek loh. Nah, tadi kan dari Ponorogo saya turun tol tapi turunnya Madiun saya enggak turun Caruban. Kalau turun Caruban bisa tidur saya. Enggak jadi ke sini. Karena saya ada ada rumah yang sampai hari ini rumah saya enggak saya bangun. Masih mending panjenengan ini. Benar. Rumah saya sampai detik ini enggak saya bangun. Supaya buat rengeng-rengeng buat cerita buat anak cucu saya besok dinasti saya. Jangan 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 pernah berharap anak cucu saya besok meskipun yang a, anak saya yang pertama di ITB dan mau kuliah S2 di Singapura juga karena saya ada apartemen di Singapura. Kalau panjenengan ke Singapura enggak usah nginep di hotel. WA saya saja. Nanti tidur di apartemen saya. Lu temenan, lupa lah kuncinya jemput nang Surabaya. Boten pun digital Bapak Nanti tak kasih kode QR code sama pinnya. Tapi khusus yang di klarke kalau di farer pak eh sorry khusus yang di farer pak kalau yang di klarke nggak bisa karena pakai kornea matang. IOT internet of Things, ini cocok nanti dengan RPL mana kalau saya disuruh buka KI KD itu nggak tak delok lagi ngomong soal direktur kok nyantangi KI KD direktur orang perusahaan Mbak Mas Piona itu yang situ-situ kok mana mau PDF, mau pdf sama nukian mau enggak nanti sinkronisasi itu dengan iduka silabus ditutup rapat. kita buka lembaran baru bersama iduka itu yang benar sinkronisasi kurikulum kan panjenengan menyelaraskan ke kami bukan saya yang menselaraskan ke panjenengan. Benar napa boten? Benar. Jadi ditutup rapat-rapat silabusnya. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya ngomong silabus? Panjenengan yang 2004 sudah ngajar multimedia atau jadi Kakomli atau apapun namanya, pasti jenengan akan baca KTSP 2004. Itu pembuat dan verifikator nasionalnya saya dulu ndak ada dosen satu pun yang ikut cawe-cawe di kurikulum KB industri ngeten kurikulumnya silakan dibuktikan lulusan tahun 2006 2007 moncer semua anaknya kurikulumnya enggak koyok sekarang translate di Indonesia kan dari kurum kurikulum luar negeri Kau usah bujuk Bahkan nenek saya ke ku jenengan akhirnya bisa-bisa tanda kutip ini telanjang beneran. Oh masih mendung SMK 1 Pacitan, wong SMK Jakarta, SMK 10 yang katanya internasional ngundang saya sinkronisasi, tutup silabusnya kalau mau datengin saya di sini. Saya bilang seperti itu Bapak. Ini bukan ujub, bukan sombong, tidak ini benar-benar panjenengan ini adalah mensinkronkan dengan iduka. Ya. Tanya SMK Grafika pertama kali, SMK 4 Malang. Sekarang kepala sekolahnya namanya Pak Wadim. Siapa pertama kali iduka pendampingnya mereka? PT Jawa Pos, PT Temprina Media Grafika punya percetakan yang gede ini 10 kali lipat lapangan bola. Dan itu dibawa kendali saya. Dan sampai sekarang pun saya masih mendampingi SMK Negeri 4 Grafika Malang. Sekolah lantai tempat ono live, Pak. jadi ya dengan live mriki begini Oh, enggak tampar enggak. Saya ngomong apa adanya. Kalau mau sekolahnya bagus, Bikinlah standar sesuai dengan industri. Anda kalau bikin standar sesuai dengan dosen, UNJ, atau dulu IKIP Jogja, atau mungkin UI yang bikin, ya sudah sinkron ke mereka saja. Silabus itu mereka yang buat, terutama mulai spektrum 2000, 2009, kalau nggak salah spektrum ini, sampai ke... K13 sekarang mulai lagi pakai nama KTSP lagi nggih. Masih ingat kan panjenengan? mau atau mengamati pasti jangan tahu apalagi yang wakakurikulum. ya. Sampai mbleset, mblejeti RPP bendino gurune ya. Oh Pak Oki ro kabeh Bapak. Wis enggak usah presentasi saya sudah tahu. Jadi begitu. Sekilas saya matur ke kita bersyukur hari ini bisa ketemu, karena sekian lama SMK Negeri 1 Pacitan ini sudah kalau tidak dapat jadwal saya. Saya ini kemarin begitu kosong jadwal saya itu satu minggu sebelum lebaran. Itu sudah kosong. Habis lebaran mulai tanggal 17 sampai besok Agustus jadwal saya penuh kok gelem Pak ngurus SMK? Paling Pak Uki nyeper nang SMK. Oleh apa nyebar nang SMK? Pertanyaannya begini Bapak. Nanti saya akan sebelum kita MOU, kebetulan saya juga kita berdoa buat kesembuhan kepala sekolah SMK Negeri 1 Pacitan supaya beliau tetap diberi kesehatan. MOU ini bukan MOU MOU-an. Bukan abal-abal gaya menui akreditasi Panjenengan, tapi MOU ini adalah jaminan mutu. Sampai-sampai catat SMK yang mendapatkan program COE Center of Excellence, PK Pusat Keunggulan, itu nek diwawancarai sama pewawancaranya sebut Mas Pion, nek gagal lolos dijewer menteri ini. Mas Pion ini adalah Dewan Penasihat Presiden Bidang Ekonomi sejak Presiden Gus Dur hingga Jokowi. Gak ono Mas Pion Pak, Pak masuk sopo. Paling ini, oh, wah mau budal ke sekolah, oh bosnya tegak, kerja sama Mas Pion pabrik panci ya kok pabrik plastik oleh opo kami ini RPL rekayasa perangkat lunak programmer semua ini. lapa kerja sama BPT Mas pabrik panci aja kerja sama ipas setriko pipo ya nanti panjenengan saya jadi Barungah, ini perusahaan terbesar nomor 15 di Indonesia Pak Ali Markus sebagai ownernya itu adalah orang terkaya nomor 15 di Indonesia dan nomor 55 di Asia. Walau sih nomor 15 loh Pak Oki sampai cerita, lanjut dengan nomor pinter sana nih, ya, mesti nyemoni loh kak seneng. Aku roh ati jenengan ngono sing semon semonan. Mana ngono Pak Oki ini gue seneng. Anda catat nanti. Saya kalau jenengan ketemu LKS ngono gitu. nih, LKS saling ngobrol antara pendamping atau pembimbing ya piala, ya kan? Saya ini juri LKS baik provinsi maupun nasional. Sejak pertama kali LKS ada dan pembuat soalnya saya. Bilingual, berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Jadi seperti itu. Makanya nanti kita akan benar-benar jalankan amanah pendidikan vokasi bekerja sama dengan iduka yang benar. Karena sekarang ini banyak SMK-SMK yang tanda kutip memanfaatkan apalagi SMK ini guyuran dananya terbesar di antara lembaga pendidikan lainnya. SMA tidak ada dana-dana seperti SMK. Madrasah tidak ada. Madrasah dari Kementerian Keagamaan. SMK ini apa ae program ini sampai bingung. Wis ana cowe sik digawekno PK, mari ngene teaching factory, mar ngono revitalisasi. Sampai bingung gawe no program ngentek no dananya SMK. Beneran ini saya nggak bohong. Kok Pak Ogi tahu saya ini komite Bapak. Nek kepala sekolah mengajukan pembangunan sesuatu kudu ditandatangani oleh jadi eru, ya, jadi seperti itu. Saya ini sekilas saja, kebetulan saya juga pengurus di Kamar Dagang dan Industri, salah satu ketua komite tetap Kadin. Semerap Kadin, nembetan jenengan. Kadin Pacitan, jenengan pun kenal nembetan. Unggulege, oh, ngono jaluk kenal Kadin provinsi. Wong kabupaten Negaro, terus Kadin itu adalah kamar dagang dan industri ini tonggaknya pengusaha Pak Payonge. Pengusahane apa ngurus yang namanya siup TDP atau NIB nomor izin berusaha harus ada naungan Kadin. Lawang nah, SMK, wong kata di basis industri kadin pacitan gak eru ngunung eh kadin nang jawa timur nang wilayahnya sendiri ndak kenal ayo juga usah jauh-jauh besok harus kenal SMKN satu pacitan harus bermitra dengan kamar dagang dan industri di wilayah pacitan baru nanti ke provinsi ya saya juga ketua asosiasi pengusaha TIK nasional ini dulu namanya APKOMINDO sekarang jadi APTIKNAS Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia. Nanti diketik aja perusahaan saya Ami Group PT Awak Media Indonesia atau awakmedia.id, awakmedia.com dan lain sebagainya. Amicom dan lain sebagainya. Itu keluar nanti. Saya juga mengurusi saya punya LSP P3, Sanes P1. Punya dua saya ngono gua ya, ngono asesor, maru ngono lali ambe industri, ukakai ka ono, ujian LSP, ngono ujian emek, BK, KB, KB, ya, K, BK, KB, K, pare itu opo itu, ayo UKK kemarin pakai iduka no pakai LSP, iduka, idukanya siapa? Oh, lak CV pinggir dalan namai SMKN 1 itu tidak bermutu Cek oh, kapok babano aku dolin rene kapok nek gak ngono gak berubah-berubah. Oh, SMK 1 gak ono nomor lurus, nomor telu, nomor siji terus. Isin nyendeng jendeng, jeneng SMKN 1 nek gak nomor 1. Ya, tadi beliau beliau cerita ke saya, Pak, kami mengirimkan banyak LKS Jawa Timur, Pak tapi banyak kriyanya wancen jenengan mati urip saka kriya uh, uh, saya enggak ini enggak tertarik kalau kriya sing anu ya RPL-nya ngirim kan enggak ke ke Jatim ada, ada. Ma, kemarin nomor berapa di Wilker tiga ya yes, lumayan lah tiga nomor tiga apa RPL oh, Alhamdulillah apa software aplikasi ya uh, Oh, yang klot, oh, hmm. ya RPL kok dibudal nang klot. TKJ ini nanti, nanti TKJ kok gak budal klot? Mana TKJ-nya? Loh, 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 lah, lah, yang ini karno sing, karno sing aku. Mau R.P.L. oh, ya, Pak, nomor 3 soalnya. Ya, padahal harusnya sih budal klot itu TKJ malah tak pikir sih menang aplikasi software aplikasi nah, ternyata menang di cloud oh. terus itu di, di, training sopo itu di TC masuk guru RPL ngerti cloud computing ayo pengen ro IOT ya gurung taruhan ro Arduino sudah tahu belum Raspberry sudah tahu belum dah alhamdulillah berarti sudah tahu berarti ya nanti Gini loh Bapak Ibu sekalian, begitu nanti kita sinkron, semuanya akan kita bukakan ke panjenengan. Mulai dari kelas industri, guru tamu, dan lain sebagainya. Jenengan akan kita tingkatkan kualitas mutu pendidikan panjenengan. Jangan khawatir, kami punya ahlinya semua. Maka nanti saya bukakan Mas Pion yang bukanlah pabrik panci dan bukanlah pabrik pasangin. Saya pun hakul yakin, saya percaya dan yakin Pak. Seluruh keluarga di Indonesia dari Sabang sampai Merauke di dalam rumahnya pasti ada produknya Mas Pion. Oh enggak, Pak, kipas angin saya bukan Mas Pion Pak, regensi iku Mas Pion Pak Lik. Oh enggak, Pak, saya kipas angin saya mereknya Panasonic. Pancinya, saya bukan Mas Pion Pak Panci saya. Panci saya itu yang terkenal meleknya Jawa. Jawa itu Mas Pion. Wah saya yang mahal itu Pak. Gak mau saya beli panci yang gosong. Ya, beli teflon. Teflon itu adalah trademark teknologinya Mas Pion. Maksim yang jenengan beli mahal-mahal gua ya di promosi nonang koncoe arisan. Yuyu, yu. Teflon mau apa yuk? Maksim, larang yuk. Itu miliknya Mas Pion. Oh enggak pak, sendok saya, teflon saya bukan Mas Pion. Sendok saya juga bukan Mas Pion. Apa? Gambarnya melati pak. Itu Mas Pion. Kok abis ngomong, oh enggak pak, yakin saya enggak punya Mas Pion. Apa? Rumah saya masih kosong baru bangun kok. Belum ada isinya pak. Terus peralonmu apa? Wah, uh, wafin wow, Mas Pion gambar gajah pak. Saya tak lihat. Iku mas Pion. Asbesmu apa? Pasti mas Pion. Aluminiummu apa ini pintumu ini? Pasti mas Pion. Aluminium terbesar nomor tiga di dunia perusahaannya adalah milik Mas Pion. PT Aluminium, PT Almi, dan lain sebagainya. Wis, ngono mau bung, budal nang kene isu-isu ngenteni wong gak teko-teko, malah mbek PT Mas Piona lu banggae opo? Ya lho. Biasa ibu sekolah lain teko Mas Pion undang diundangno wartawan. Aku ndelok nang SMKN 1 Pacitan gak ono wartawan blas nang kene. Eh? Jenengan ku bangga nek jenengan MOU dengan PT Samsul Teknologi diundang no wartawan sak pacitan kerjasama dengan perusahaan asing dengan PT Astra Anda undangkan wartawan-wartawan besok kepala sekolah foto dan lain sebagainya tapi dengan mas pion yang jelas-jelas ini produk Indonesia Anda saya tanyakan ya Bapak Ibu sekalian dari karyawan biasa sampai dengan jajaran direksi tidak ada satu pun warga negara asing di Mas Pio. Loh, jenengan gak usah melok demo-demo anti Cina. Wong jenengan kayak kelambi lo batik e Cina itu. Gak percaya jenengan. Wong jenengan tuku batik senengan sing rong pulewuan. Iya toh pernah jenengan beli batik yang digambar oleh orang Indonesia sendiri di PP nang pinggir dalan terus jenengan jahit jenengan tukune, iki just gelondongan pak pak batik yang jenengan pakai ini gak ngarah ini gelondongan nih bener bener terus diketok terus dijahit no oh ini bikin sendiri ya 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 berarti saya salah gitu mohon maaf tapi kayaknya Halo. Mori. Kainnya itu rata-rata adalah China. Termasuk benangnya. Mas Pion punya, Pak. Kami punya pabrik, kami punya pabrik, tetapi kami tidak boleh membuat bentuk kainnya. Karena itu sudah ada SOP perusahaan-perusahaan yang lain. Nanti saya jelasin ke panjangnya. Ya, penyedia bahan. Karena itu ada ada ini pak. Kalau enggak nanti ada monopoli, enggak boleh. Jadi seperti itu. Bapak Ibu sekalian, nah ini saya LKS Jawa Timur sudah mulai ini. Mana kenapa saya itu di pendidikan senang banget Bapak Ibu sekalian. Lah yo Pak, daripada ato atau budal pacitan jam telu isuk mau. Ini kok gurung karuan wongi ngerungok Pak. Onok sing turu, onok sing ngantuk. Padahal saya alhamdulillah tadi ngantuk seliut sebentar makanya saya mohon maaf leren sedikit tadi. bayuan saya mohon maaf tadi istirahat sebentar. Takutnya kalau saya tidak istirahat malah nanti saya tampil di sini ketiduran. <tid> Jadi seperti itu. Tadi sebenarnya saya sudah masuk Pacitan setengah delapan. Cuman saya minggir, terus saya buka kaca mobil saya. Anginnya kan semilir-semilir. Tiduran saya. Hampir 45 menit atau satu jaman. Lah. Langsung berjalan dengan telepon. Terus saya cuci muka dulu. Mohon maaf ya Bapak. Jadi seperti itu. Bapak-Ibu sekalian, saya juga ketua delegasi bisnis Indonesia Taiwan. Karena saya dulu adalah saat saya berkiprah di Jawa pos saya kenapa membuka perusahaan, karena saya waktu di China. Jadi gini loh Bapak, Anda ini kena propaganda negara lain untuk me benci Cina. Padahal panjenengan ini tahu nggak siapa yang menguasai ekonomi dunia? Itu adalah China, bukanlah Amerika. Siapa yang ngomong berangkatlah belajarlah sampai ke negeri, oh berangkatlah ke negeri Israel. mono kok jenengan demo? Eh, sampai nang monas bareng direwangi gak ngajar bisa loh saya waktu komite itu dilapori sama kepala sekolah pak ada guru melok demo budal nang monas pak iku guru model lopo iku kalau anda berjuang bapak Berangkat dari sekolah lillahi ta'ala, dari rumah ke sekolah, tapak kaki panjenengan itu pahalanya ngalahkan gunung seluruh di dunia ini. Wes gak usah demo nangkono pak, berjuanglah untuk pendidikan. Saya sampai, lu saya umbah itu bu, habis pulang saya ngomong saya kepala sekolah. Begitu orangnya pulang pak, hadapkan ke saya. Lu beneran saya nggak ngecap ini. Saya sama-sama pak, saya ini bukan anak muda lagi pak. Saya sudah 51 tahun kebetulan rambutnya ngadek ini lagi lali potong soalnya, karena saya itu rambut saya gripis pak harus saya naikkan kalau ndak keto arang-arangnya gitu ya jadi begitu sampai saya ngomong ini buat pencerahan saja buat panjenengan juga saya itu iri kepada panjenengan panjenengan yang mungkin muslim tentunya panjenengan junjungan panjenengan kanjeng nabi Kanjeng Nabi itu tidak tahu negara Cina Pak Tapi bisa berkomentar Belajarlah sampai Ke negeri Cina Beliau itu menerawang ke depan Justru Hadirnya Islam di Indonesia itu Dari peradaban Cina Siapa itu Laksamana Ho? duluan laksamana jengho daripada wali songo bapak ibu sekalian konyole wong indonesia itu krono ngurungono ngaji nang youtube di gak karu-karuan melok demo gak jelas gak jelas sekolah saya gena ngasih ilmu yang hebat iku ngalahkan segala-galanya makanya saya ini benar-benar ternyuh waktu itu Lu SMK satu ada pak, Surabaya itu pak, tiga orang pak, berangkat gak ngajar, budal nang Jakarta. Waktu itu kepala sekolahnya pak Pak Rudi, hadapkan saya pak, begitu beliaunya pulang ke Surabaya. Anda ini tidak ngerti apa apa urusan itu. Saya ini pak, saya bukakan ke dengan. Ini waktu saya muda, saya adalah konsultan IT-nya Petronas Malaysia notok jedok mumpung ketemu Jadi kenapa Pak Dalanis kan menaruh harapan ke saya menjadi direktur IT-nya Jawa Post Group. Saya, saya omong ke Panjenengan. Nanti saya bukakan, oh ya ini ini yang waktu saya terpilih, saya, saya ini memenangkan waktu saya di ITS, semoga kalau Panjenengan main ke museumnya ITS, ada mobil bentuknya ikan pari, itu namanya Widya Wahana 2, itu mobil tenaga surya, yang saya menangkan di lomba di Australia. Lomba mobil listrik tenaga surya. Jadi saya dengan Pak Dalan waktu jadi beliau jadi dirutnya PLN, jadi menteri BUMN sampai mikiri. Jenengan kan ngerti ini Riki Riki yang mobil listrik kemarin. Nah, di balangnya juga ada saya. Karena saya ini adalah waktu itu memenangkan Juara bukan tiga, Pak. Si menang Wilker nomor teluh kan. Saya juara satu tingkat dunia di Australia. Ini. Mangani, mau tekor atau awan titik ya? Ini kebetulan saya, alhamdulillah, belum ada manusia Indonesia yang bisa mencatatkan 14 rekor muri dan tiga rekor dunia. Mangkani kenopo Alim Markus, Pak Alim Markus, kok Mas Pionati Ati nggak dicekalkan putranya, kok nggak dicekalkan adiknya, kok nggak dicekalkan orang-orang yang hebat menurut dia. Kenapa kok digolek nonang aku is ireng urip, bunder ireng urip bisa, ketemu jenengan bisa, ya. Ada sesuatu hal lah begitu membaca portofolio inilah yang kita akan cetakkan di alumni-alumni SMK. Mereka harus bisa mencatatkan portofolio, Pak. Ijazah apa maneh sertifikat Garuda emas gak payu, umure mek telung tahun. Ya. Apa jenengan bangka diceluk asesor? Saya nek nguji, Pak, diluluskan ya, Pak, asesor ngono. Loh saya ini master asesor Bapak Ibu sekali. Jenengan kan paling banter RCC jenengan lo habis entek. Ya, RCC-nya habis. Waktunya RCC kembali. Oh iya. Wis golek PSKK gratisan nih nanti ya. nih oleh maksudnya ya. Saya ceritakan Pak Oki Ru ya Pak. LSPP 1 jenengan dulu yang membisneskan siapa? Pak Zuber, dari BNSP atau Pak siapa Pak Agung saya dulu itu diminta untuk menjadi komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi tapi karena saya masih ada SK di Kementerian Kominfo saya tidak boleh rangkap jabatan saya ini adalah Dewan Pembina TIK Nasional Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Wis nek teko rene iku nek jenengan jentrek nang backdrop e akeh Pak. Eh putu mana? Pak Oki sebagai Kementerian Kominfo. Nah, tulis saja. Pak Oki jadi Kadin. Nah, oleh akeh dengan Wong situ, situk yu. Elek ireng urip bisa. Gaya pol bisa. Ya, ini adalah saya mendampingi sebelumnya jenengan dulu pernah kenal community to Kulit. sekarang jadi akademi komunitas. Nah, ini Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Dulu Pen ITS. Saya adalah konsultan direktornya Pen ITS. Atau mereka punya program namanya Pen Sky Venture. Di sini ada alumni PENS? Terus gurunya, Ibu, jurusan apa? TKJ. Panang yang ngajar. Oh, di Pacitan kelas jauh ya. Oh, sih, Siapa dulu? Sama Oh ya Siap Berjarak nge? Kalau ndak masuk koran Matur semanun Bapak ye. Jadi di PENS, kalau panjenengan sekolah di sana, mungkin yang D4, sekarang juga sudah buka S2 dia dan saya sering diminta untuk mengisi kuliah tamu. Ini ada namanya inkubasi bisnis. Jadi di semester terakhir Bapak Ibu sekalian, kalau D3 itu berarti di semester 5, 6 itu mahasiswanya akan digodok di inkubator bisnis. Akan disiapkan menjadi apa? Entrepreneur. Maka di sanalah ada candra di mukanya. Sekarang saya tanya, SMKN 1 Pacitan ada program inkubasi bisnis nah, Padahal panjenengan punya UPJ. Panjenengan masuk ke sekolah pencetak wirausaha betul, SPW. Dereng. Tapi sudah dapat blut. Wah, aneh. Harusnya blut itu di dipilih yang sudah SPW. Wah, ini jalur culas iki nah, lewat Pak Udiono ya pasti ya. Wow. kok eru kabe, Pak Uki? Saya roh zaman Pak Rasio hingga sekarang. Pak Wahid Wahyudi. Wahid Wahyudi teman saya di ITS Bapak Ibu sekalian. Beliau senior saya. Beliau dulu Empatan ketua IK ITS, Ikatan Alumni ITS. Beliau itu dulu jalurnya adalah sipil Bapak Ibu sekalian. Kepala Dinas Perhubungan. Terus jadi PLT Wali Kota Malang terus balik menjadi kepala dinas pendidikan. Jadi teman semua. enggak Nganiku. Apa mana siapa kini yang cakep kemarin? Yang lolos cakep di sini siapa? Enggak ada yang daftar. Wah, nem. Hebat dan yang orang pacitan nih ya. SMKN 1 enggak ono sing gelem jadi cakep luar biasa. Ya. Wah, Pak Oki ro kabeh. Ero. Ngelungsune jenengan lho kulo jadi Bapak Ibu sekalian, ini kebetulan saya juga mendampingi yang namanya startup atau ini adalah program dari Kementerian Kominfo startup 1000 startup digital. Sama murid saya yang kebetulan sekarang sukses yang punya Halodoc. Tahu aplikasi Halodoc? Nah, ya. Tahu sadar Bapak Ibu sekalian? Siapa sing gawe? Enggak tahu ya. Ya wis. Mas Pion, oh, keliru. Saya gawe Pak. Saya enggak awe, Saya Ya wis. Nggak digolek ya, ya. Digogling dulunya siapa yang buat gitu ya. Saya itu orang bodoh sekali kan gitu ya. Dulu nggawe no aplikasi. Pikir saya itu, ya saya bodoh sekali gitu loh. Cuma dikasih uang 3M. Amin. <laughs> Amin tak dudui Andai kata saya terima 5% sahamnya Lazada, nilai sekarang 14 triliun. Berapa 5%-nya? Hitung. Berapa 5% dari? Iya, bukan Pak, 350 miliar. Itu saham lo ya. Itu bodohnya saya. Terus gak usah dicerita. No. Pemanen di viral. No. Loro hati. Loro hati. Wis loro covid bisa. PN gitu ya. ketemu saya itu seneng Bapak Ibu Ini kebetulan ya kalau ngomong rekor buri rekor semua. Ini tem, ini senior saya, ini wakil wali kota Surabaya dulu pimretnya Jawa Pos. Ini ya, pasti tahu lah. bukan Bupati Pacitan ya. Di wali kota Surabaya saya kebetulan koordinator ditunjuk beliau sebagai koordinator Surabaya menuju kota konten kreatif ini RPL ini ya apa kota konten kreatif kita menghasilkan 700 lebih aplikasi buat kota Surabaya panjenengan ngurus KTP wis gak perlu teko nang lurah nang RT RW semuanya baik perangkat gadget Anda kok iso Pak iso siapa sih gawe ya harus ikut lah sehingga usik foto yang guna, ya. Kebetulan saya juga di himpunan pengusaha Nahdien, iki, iki siapa iki? Wong ganteng iki? Iki Mas Sandiaga Uno. Ini adalah ketua HPN DKI Jakarta. Waktu beliau jadi wakil gubernur. Lah sing di wong pokoknya ono ireng elek, ah iku yang kak ono, nyelempit deh iku wis. Nah, ini pelapon, ya. Apa mana gantongan, ya seperti itu ya. Nah, ini kebetulan Mas Abdullah Aswar Anas, Bupati Banyuwangi, ikut Sipul dan lain-lain. Kebetulan saya bangun Smart Factory 4.0. Kenapa Factory 4.0 semua pabrik, baik yang di PT Share, di Pasuruan Industri, itu sudah kita kontrol lewat IOT atau Internet of Things. RPL sudah bikin IOT belum? Terus gak usah nyerita no KIKD, dek saya. Omane T1, T2, T3 Aku apal Saya ini tak takoni produk yang dihasilkan apa RPL Itu yang penting UKK kemarin tugas akhirnya siswa apa? Enggak pak, ngikuti paket yang ada di Soal Situ eh kongon -kong gawe pelaporan publik Ya kan, Kok Pak Oki Lu sayang uji kompetensi SMK Bapak Ibu sekali Situ eh di gawe aplikasi opo kemarin itu. Paket duanya kalau enggak satu pelaporan masyarakat, yang kedua itu ya SPP ya kan. Terus satunya lagi tiga paket kok kalau enggak salah kemarin. Kok Pak Oki apal? Apal. Tak tanya, kok gak nggawe aplikasi? tak guyoni. Eh, nah adik, adik, -adik semuanya. Siapa yang nggak pengen bikin aplikasi? Yang simple aja, apa? Pak Uki kasih tunjuk contoh aplikasi apa yang simple. Ya tak kasih judul ya. Aplikasi di mana toilet. Guyu arek, Pak. Ngekel. Wah, pak ukel, guyon. Loh. Anda nggak ngerti Pak, aplikasi kurgone larang. Oh, Pak, di mana toilet? Tak sebut ke dia, anda enggak tahu sekarang dari Jakarta menuju Banyuwangi lewatnya tol. Terus naik kepingin pingin belet pipis nanti. Dengan adanya aplikasi di mana toilet, dia tahu toilet terdekat. Toilet yang bintangnya limo, yang review ane api. Loh, Loh ya apa benar ini pak? Lu kalau itu bagus aplikasinya akan dibeli Google, diinkludkan ke Google Map. Baru DM melungu, tak bukakan aplikasi saya. Bisa kamu bikin seperti ini? Baru ngehara-hara itu Pak. Anak-anak kita ini kadang-kadang ya itu tadi. Apa jari sih ngajari? Apa mana daring ini setahun lebih? Ya. Ya, murid daring namanya ya. Ruwet akhirnya. Guru ini ngajar ngomong, wis guru ini mbak nyetel Youtube pisan. Siswa ini mbak turu-turu. Handphone ini dinjarno murup, video ini dipateni, kayak kayak gambar tok. Dia nonton drama Korea. Koyok gak arek-arek bapak. Akhirnya hasilnya apa ya, kok ngonegu. Atik menterin jenengan kok ya pede. Besok itu pembelajaran akan virtual semua. Sampai niki delok negara nanti Heh? ya meni. Eh, ya pak. Sing dua gojek itu gaya. Padahal itu anggota saya di Aptiknas. Saya kita di menteri gaya rei gua. Ya lo tak kile ni kupingi. Lu saya ini adalah pengurusnya. Aptiknas ketua dan saya juga salah satu di e, namanya Idea Indonesia e, pokoknya bisnis e-commerce itulah ya itu salah satu asosiasi namanya Idea saya ceritakan ke Panjenengan ini kegiatan MOU kemarin Bapak nanti akan saya putar ke Panjenengan ini Mas Pion IT ini orang terkaya nomor 15 namanya Ali Markus yang paling sering Anda lihat di TV dan Anda sering ketawa kalau lihat dia ngomong. Cintailah produk-produk Indonesia. Tapi iki sing ngopeni petang juta uang Pak. Ayo. Ada nggak punya saudara yang kerja di Maspion? Pasti ada. Karena Maspion itu tidak ada satu warga negara asing meskipun jangan bilang sara lo ya, jangan bilang ras lo ya. Kalau ras ya pasti ada orang kulit putih China, tapi dia bukanlah WNA yang didatangin kemarin naik pesawat petang pesawat dan itu tidak diterima pasti. Ini pak, jadi kan harus sadar betul. Ya, ini saya ceritakan. Ini orang nomor duanya, salah satu adiknya Iki wis putih kabeh kulite. Ono situk arek iki lune ireng nang ngarep pisan. Sebelah kiwae wong iki pisan. Wis pikiren dhewe iku ya. Apa kok isok ngono? Sing buri iki kulit putih kabeh, Pak. Itu tim saya, direksi-direksi Mas Pio. Kok ono wong iki lungguh nang pinggire. Alah mages. Eh, ese dengan pikir. ngono aku mau teko rene ana sing oh. Canda ya Bapak Ibu sekalian. Kalau ndak guyon jenengan nanti ngantuk ya. Ini kebetulan kegiatan nanti akan saya share. Ini kebetulan saya ketua delegasi bisnis Indonesia Taiwan. Ini saya membuka, ini yang buka bukan gubernur malah saya suruh buka. Orang-orang Taiwan dengan kedutaan besar maupun menteri ekonominya Taiwan. Taiwan itu negara yang tidak disetujui oleh China. Dia pengen merdeka, Pak. tapi dia nggak boleh sama China. Karena apa? Taiwan ini adalah pusat IT-nya dunia. Jadi saya hakul yakin yang jenengan pakai mulai handphone sampai laptop yang jenengan semuanya bikinan negara pabriknya di Taiwan. Oh enggak, Pak, punya saya itu buah-buahan. Nek dicokot legone larang. Nek gak dicokot sak kilo telung puluh ewu, Pak. Kronomari mari dicokot isok puluhan juta itu pabriknya di Taiwan siapa bilang Amerika Amerika tidak punya pabrik IT bapak lupa Tesla itu pak siapa bilang Tesla cuma headquarter saja ya Silicon Valley-nya ada di Shenzhen China makanya dia kalau dijak perang Cina, Cino kawani pak Amerika itu pak yang salah satu rasnya Asia yang punya hak veto di PBB siapa? Cina. Mau kok yuk melok demo sampai nang kok monas? Lu gak gablek ke wong Indonesia? Ya. Mentang-mentang dijak mbek sing jenggotan, gak jelas nasape, jenengan tatek no habib. Lho iya to, Pak. Iya to nggih. Enggak usah bojo. Ngaji lagi wingi sore ae, durung katam Quran, guru ngapal Quran be bit seswani ah bid'ah nah no wong. Ngafir ngafir no wong. Nggih napa nggih? Nggih, mentang-mentang celana diketok ngono Saya ngomong begini apa? Inilah Indonesia tercerai bere. Nek nang nek nantang Indonesia itu gampang, Pak. Diadu lewat agama. Nah, selesai sudah. Mana jenengan tidak sadar siapa yang disusupkan di Indonesia. Akhirnya ekonomi ini gak jelas pak. Termasuk kondisi pemilunya. Pemilu yang jenengan pinginkan yang sekarang pemilu langsung join ini ceritanya hasilnya ya begini ini. Ada di Jerman itu pemilihan langsung. Ada di Brunei Darussalam itu pemilihan langsung ada di negara-negara lain pesek makmuran jajahan Inggris pemilihan langsung pengen tahu saya kacau pak kabeh Wong isok daluk dadi akhirnya bondo sing ngake begitu dadi ya pembalik no bondo Tidak ada kanselor Jerman dipilih secara langsung oleh rakyatnya Enggak ada Perdana Menteri Inggris dipilih langsung oleh rakyatnya. Nah, Iki profesional Pak. Singapura ada pemilu langsung. Kacau Pak. Anda kok bangga membolak-balikkan apa yang dulu dicita-citakan pendiri bangsa ini. Enggak ada namanya sila keempat musyawarah itu loh musyawara Pak wis pilihan langsung yo ngene iki Iki kembali ke era yang dulu. Saya juga sinkronisasi kurikulum bukan hari ini saja sejak 2004. Saya break dulu karena ada suara adzan ya. nggih. ternyata ya udah dan saya cukup hati-hati betul kalau kedengar suara ter. Berhenti dulu aja Pak ya. Yeah. Okay. Baik, Alhamdulillah. Saya lanjutkan, saya percepat saja. Langsung saya inikan. Baik, Panjenengan, kalau nanti Bapak-Ibu sekalian butuh kontak saya, enggak harus lewat Bapak Waka Kurikulum atau Bapak Kepala Sekolah atau Pak Yuan, silakan bisa catat nomor saya. Termasuk diskusi masalah. Jadi gini Bapak-Ibu sekalian, sinkronisasi kurikulum hari ini mungkin sebatas dokumentasi. Tapi mensinkronkan kurikulum itu jalan dalam satu tahun tidak hari ini kita duduk nyoranggi C1 C2 C3 tidak tetapi kita akan diskusi terus setiap hari apa Pak kira-kira yang baru yang nanti bisa dan sebagainya email saya di sini kalau yang versi publik ya ini perusahaan ada di eh, tapi ini email saya aktif karena langsung connect dengan smartphone saya, handphone saya juga begitu, ini aktif 24 jam Bapak-Ibu sekalian, jenengan WA jam 2 pagi, pasti jawab oleh saya, minimal mesin saya yang jawab. Ya, jadi begitu, wong IT mau tidak isok menyeting WhatsApp for bisnis, ya kan? Jadi begitu. Ini kebetulan uh, saya percepat saja, karena memang kita hari ini bisa efektif, nanti akan saya ceritakan bagaimana proses MOU yang apa yang nanti Panjenengan dapatkan dan memang tadi saya sudah disampaikan oleh Pak Yuan sebenarnya SMKN 1 Pacitan ini mengikuti di tanggal 28 Oktober tahun 2020 lalu karena memang Bapak Kepala Sekolah gerah sakit dan Pakti saya cerita dapat cerita dari Pak Yohan sebenarnya kami sudah siap berangkat Pak waktu tanggal 28 Oktober. Di 28 Oktober itu MOU Link and Supermatch Mas Pion ID dengan 300 lebih SMK baik negeri maupun swasta itu disaksikan Ibu Gubernur. Dan yang karena memang pandemi Bapak Ibu sekalian, kami batasi 300 tapi kami tidak membatasi sekolah lain yang belum berkesempatan MOU secara langsung di tanggal 28 Oktober tahun lalu. Maka dari itu kami datang di sini. Hari ini saya datang di sini. Makanya beliau Alhamdulillah Pak Yuan dan tim benar-benar langsung cepat-cepat mengajukan jadwal. Beliau selalu dapat share-sharean apa yang saya kerjakan bersama SMK. Ini sekilas eh uh, Pak Ale Markus yang ceritanya tuh begini Bapak Ibu sekalian. Saya itu dilamar, saya ini bergabung di Maspion IT menjadi pimpinan itu 1 Oktober Bapak Ibu sekalian. Saya dilamar beliau Agustus. Saya ngomong, Pak Alim, saya berterima kasih panjenengan atau Bapak bersedia uh, memberikan amanah ke saya tetapi saya ini kan ada perusahaan-perusahaan sementara karyawan saya sudah ribuan jadi saya juga enggak mungkin bisa memikirkan saya takut Mas Pion nanti enggak saya pikirkan all out jadi kan saya tawar Bapak Ibu sekalian saya cuman bisanya di Mas Pion kalau kan jangan menemui saya di Mas Pion itu hanya bisa di tiap Rabu saja karena saya satu minggu sekali hanya di Mas Pion sisanya di perusahaan-perusahaan saya pribadi kalau Anda mau, men, apalagi sekarang ngurusi SMK, tanya Pak Yuan jadwal saya full hingga Agustus, maka perusahaan saya banyak saya tinggal. Kebetulan memang sudah ada jajaran direksi di perusahaan-perusahaan saya, jadi saya sekarang, ya di sisa akhir hidup saya ini, Pak, saya ini juga keroso. Akhir hidup saya ini, saya harus ada sesuatu yang saya berikan, ya manfaatnya, ya salah satunya di pendidikan. Ini adalah wujud pribadi saya Bapak Ibu kalau panjenengan kan memang sehari-hari sudah berkiprah di pendidikan saya itu teringat ceritanya kanjeng Nabi Isra Mirot Bapak Ibu sekalian beliau kalau lihat surga itu tersenyum karena dilihatkan surga beliau itu oleh Allah dilihatlah ternyata kok banyak para ahli surga yang tenaga pendidik ini beneran Bu ndak hoak Nek kanjeng Nabi sih ngomong ini tak jamin ndak hoak. Nek kulo panjenengan akeh hoake. Ditambah-tambahi, dikurang-kurangi. Kalau panjenengan tahu ceritanya Isra Mirot, kanjeng Nabi itu ditunjukkan surga. Saya itu kalau setiap Isra Mirot tuh kadang-kadang menangis. Kenapa? Begitu kanjeng Nabi lihat neraka, bapak ibu sekalian. Pertama, sing wake, wong e. Ini hati-hati loh ya perempuan ini ya. Mane ojo, bu, rasan-rasan dikurangi titik. Rasan-rasan ini enggak, saya enggak rasan-rasan pak, rasan -rasan, pak. tapi ngibah. Waduh, aku rasan-rasan. Kecemplungnya gara-gara goro itu lho bu. Korono jangan kurang anyep titik di cerita. No. Motoku, jangan nasem neng. Yuh, aku mau. Nah, itu akhirnya tadi seperti itu. Enggak, enggak ini bercanda. Kalau yang di sini ahli surga semuanya. Saya yakin. Oh, saya sudah menawang bapak ibu sekalian. Gih dan melihat neraka banyak kalangan pedagang atau pebisnis atau pengusaha itulah yang saya takutkan minimal saya bersilaturahim dengan panjenengan ini insya Allah ikut membawa saya ikut gerbongi panjenengan yang sudah ahli surga itu saja saya pikir saya ini punya penyakit yang panjenengan juga tidak akan tahu saya ini punya asam lambung akut Ya, tapi ya karena karena saya ada dokter yang ngasih obat yang satunya itu lima juta gitu ya. Sehingga disetrum gitu. Saya itu kalau kalau ini di sini sakit banget. Dari apa? Ini ke atas ke bawah. Jadi seperti itu. Bahkan sempat divonis dibilang batu batu ampedu lah macam-macam ternyata tidak. Jadi saya cukup hati-hati. Makanya di sisa akhir hidup saya mendingan saya silaturahim dengan panjenengan semuanya. Minimal besok ya meskipun lagi kenal di menimpa senang pas sirotol Mustaki mau nangun Padang Masyar gitu ya. Delok dengan wis melebu surga di terus neropong tekan jauh, soko selasari surga delok. Pak Oki kok durung nyampe-nyampe ngono. -nyampe? Terus dengan protes tentang malaikat. eh hey, malaikat, itu saya tahu kenal wong kok gak nyampe nyampe opo tuh sone akeh ini loh malaikat pahala ku anak ana sisae si An. daripada sisae muspro timpano nang wong iku cek wong cepet nyampe nang surga nah itu yang saya harapkan di panjenengan hari ini saya ndak berharap apa-apa kita berharap besok ketemu di surganya Allah yang abadi itu saja pikiran saya itu itu dan itu yang membuat saya memang semangat untuk SMK. Saya belain jam 2 3 pagi, bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala Saya berangkat ke SMK Negeri 1 Pacitan. Enggak usah jenengan suruh. Meskipun Pak Yuan ngingetin saya terus sore malam jadwal saya sampai sekretaris saya itu kalau ngingetin Pak Oki gimana? Sehat, Pak. Vitaminnya jangan lupa ya, Pak. Besok ke Pacitan. Siap, saya bilang. Sing trewet itu malah bukan istri saya ya. Mas. Malah karena kebetulan Bapak setiap surat yang masuk di saya atau di kami itu pasti masuk di kantor pusat di head office Mas Pion dan Ami Group. Sehingga sekretaris saya di beberapa perusahaan itu akan mengingatkan terus mereminder aktivitas saya. Saya kenapa enggak pakai supir, saya tujuh kali ganti supir Pak. Enggak kuat ngikuti jadwal saya. Kalau nggak percaya karena beliau-beliau mungkin jarang dapat WA enggak, Pak Yuan dan dapat WA, jadi kan tanya beliau kalau dapat WA saya, sehari saya punya aktivitas di berapa tempat. Sehari loh enggak. Ini habis dari pacitan, Anda tahu, Bu Linda telepon saya, Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Pacitan telepon saya. Ketua MKKS swasta Pacitan barusan WA saya. Pak, mampir Pak. Kita mau diskusi, sik talah hari ini adalah haknya SMKN 1 Pacitan. Nek kepingin bajak saya izin nombek wong SMKN 1 Pacitan. Aku yo ning ngono. Iku ana Bu. Kepala sekolah dhewe tanya Pak Yohan, Pak Yohan telepon kemarin. Hari ini tuh gesek jadwal, Bu. SMK 3 Pacitan itu tanggal 28, Pak pengen saya gandengan tapi ternyata gak isok gandengan jadi SMK 3 ndak mau besoknya 21 Jumat. Biar saya di sini bisa agak sedikit longgar. Ternyata SMK N3 tetap di tanggal 28. Berarti minggu depan kalau pengen ketemu saya di Pacitan ada di SMK 3. Ya. Tapi beliau nanti nah sampai Pak Yuan saya ndak enak dipikir saya yang menindak nah, akhirnya beliau komunikasi. Nah, dalam seluruh SMK Pacitan itu tanggal 28 itu. Oh. Ini dengan eksklusif ya, dengan saya ya. Kalau besok dengan seluruh Pacitan jenengan enggak saya sapa satu persatu nggih. Ya. Kakean wong soalnya. <laughs> Alhamdulillah. Ini sebenarnya saya enggak bohong Bapak Ibu sekalian. Lapose goro urip sekwisanang donyong, goro itu percuma. Ya. Ini saya saya belikan. Ini adalah Mas Pion IT, Bapak Ibu sekalian, ini Pak Ali Markus. Nah, nek ngomong kan lucu ya. Saya Iki tak guyon nih, Pak ana no lukisan Buri ya macan ya. Aku guyon Pak Alim, lukisannya taruh di ruangan saya. saya Disenggol direktur yang lain, Pak. Pak Oki enggak tahu. Setiap helai bulunya itu berlapis emas, Pak <laughs> Oki. Aku baru Kok. ngine, oh. ya ini ini kan saya ini, ya, bu gubernur ya kemarin kita punya rumah sakit di dalam mall bu yang memberikan subsidi untuk rapid di sini kalau rapid antigen berapa di sana seratus ribu karena kita subsidi bapak, -bapak kita yang punya alat rapidnya kita memproduksi PCR, soft test dibasuh suara tentunya IT Samping nanti kita akan bangun sila. 18 Dimana lantai kita selain IT 700 stand stand monggo monggo oh tak apa-apa itu sudah sudah selesai pak okay. dengar toh bapak ibu, ibu Gubernur, Mas Pion, mengatakan kerjasama dengan Tuh, Nanti jangan bisa lihat di YouTube. Saya minta satu lagi saat saya dilamar oleh beliau, selain saya cuman seminggu sekali, dengan catat dalam perjalanan bisnis Mas Pion pernah nggak Mas Pion bekerja sama dengan SMK sekian puluh tahun belum pernah ada. Begitu saya dilamar beliau, saya minta satu klausul di kontrak saya, saya pingin Mas Pion bekerja sama dengan SMK dan ini terbukti. Dan ini langsung Bapak Ibu salah satunya saya 1 Oktober menjadi pimpinan di Maspion, 28 Oktober MOU massal dan viral. Tidak ada iduka di Indonesia, mau Astra, mau Samsung, mau apapun yang panjenengan kerjasama, dan Anda, mohon maaf tanda kutip, Anda disuruh beli ratusan juta, tanya sekolah-sekolah yang bikin kelas Honda, berapa ratus juta dia harus mengeluarkan biaya untuk labnya kelas industri Samsung berapa 380 juta saya ini komite bu menandatangani kamu kerja sama kelas Samsung keluar duit ya pak ini beli alat ini nih. aduh ya itu karena bukan uang saya itu uang negara, ya stayken saya ini uang saya saya nggak paling malu tanya yang punya kelas-kelas itu kelas alfamat di sini ada kelas alfamat enggak? tanya berapa ratus juta mereka mengeluarkan uang terus sekarang saya tanya ke panjenengan panjenengan kerjasama dengan mas pion panjenengan keluar duit nomboten tidak keluar sepeser pun bapak ibu sekali ini saya bukakan ke panjenengan kami ini adalah pusat IT yang terbesar di Indonesia nantinya karena kita ada 2000 stand lebih, kita akan punya tahap 1 sampai tahap 5, sekarang sudah tahap 3, nanti tahap 5 nya kita akan 18 lantai, ternyata direvisi menjadi 27 lantai, ini gedungnya Bapak Ibu sekalian, ini bisnis IT dari lantai dasar sampai ke lantai 17, nanti di tengah-tengah ini ada, ada uh, restoran dan uh, Merenang renang gitu ya. Jadi kalau yang kalau dulu Anda belanja produk IT di Hightech Mall oleh apa? Ya keleng-keleng rungsep ya kan. Ini IT-nya kok iso ngrenang sampean sambil ngenteni laptopnya diinstall dengan nyemplung dhisik ya kan. Ya, ini di sini nanti ada tambahan lagi 8 lantai itu khusus hotel. Yang hotelnya kita siapin untuk jurusan pariwisata perhotelan bisa magang di tempat kami. Mas Pion ini punya jaringan hotel yang besar Namanya Fifth Hotel F-A-V-E Tahu nginep di sana? Tahu takon nek iku Mas Pion? Tahu takon nek iku pabrik panci? Pabrik plastik? Nah, hari ini Anda harus bangga Tunjukkan kalau sekolah Panjenengan, makanya kenapa begitu Anda nanti diwawancara tentang PK Teaching Factory Program Direktorat, sebutkan dengan lantang, kami adalah mitra dari Mas Pion. Yes, itu ya saya sebut ke Panjenengan. Mas Pion memiliki kawasan yang namanya Seven Wonder Giant Building. Ini ada di Surabaya di Darmopak. Kalau di Jakarta ada di kawasan Rasuna Said. Ini yang saya tunjukin yang baru. Ini Seven Wonder Bu. Yang paling rendah 67 lantai. Yang paling tinggi ada 93 sama 86 lantai. Ini semuanya Maspion, namanya Maspion City Square. Ini belum pernah ada di Surabaya dan di Indonesia. Agung Podomoro Group yang Anda sering lihat di Metro TV, di TV One Iklani, ya marketing ini ngomong licin banget mulutnya, Senin harga naik, ya kan, gitu ya. Itu ternyata koruptor terbesar di Indonesia. Mereka investasi dengan duit yang dilempar-lempar bodong. Tahu kan kasusnya KPK kemarin? Yang punya uh Agung Podomoro Group dan lain. Kami memang Mas Pion tidak pasang iklan di Metro TV, di TV One, karena kami tidak mau berbohong kepada masyarakat. Memang produk kami produk eceran. Kami bikin bak sampah, kami bikin profil tank, kami bikin sendok garpu, kami bikin piring melamin. Melamin adalah trademarknya Mas Pion. Tidak boleh ada orang yang mencantumkan teknologi melamin piring yang tidak bisa pecah. Itu kecuali Mas Bio. Memang jenengan harus bangga. Saya aja baru bergabung Oktober, morosok, eruk, ero kaget. Aku bangga mbak Jawa Pos saya dulu. Saya ini bukan dikeluarkan di Jawa Pos, saya mengundurkan diri. Karena saya memikirkan perusahaan saya. Dan waktu itu Jawa Pos sudah tidak mau saya buatkan versi multimedianya atau versi digitalnya. Terlalu pede dengan korannya. Hari ini siapa yang baca koran? Pengen roh? Pengen kopi, ono gedang goreng, ono koran Jawa bos. Itu 20 tahun yang lalu. Hari ini tangi melek, buka handphone, tiktoknya sopo sing ngelek. Yo. Instagramku, instastoryku, oh, apa nek masak, diposting di si hari ini kumasakkan suamiku opo sambel terong <laughs> ngono aja di posting barang ya enggak ada hari ini yang baca koran Jawa Pos sambil nongkrong lihat tebingnya pacitan di sampingnya ada teh hangat atau kopi hangat di sampingnya ada pisang goreng sudah enggak ada dan Jawa Pos terlalu pede sehingga badai besar Akhirnya Pak Dahlan pun juga keluar. Pak Dahlan ini bukan pemilik Jawa Pos. Ini saya bongkar sekarang. Kalau dulu saya orang Jawa Pos, saya tidak mungkin bongkar. Panjenengan tahu siapa pemilik Jawa Pos? Dahlan Iskan Pak, keliru. Dahlan Iskan sama seperti saya pegawai. Karyawan. Cuman diikonkan menjadi the bestnya Jawa Pos. Dan memang orangnya begini, Bu. Ibu, beliau tidak S1, tidak S2, Bu. Beliau di drop out, Ibu. Meskipun hafid Quran orang itu, Pak. Yang enggak tahu kan? Luar biasa itu orang itu. Panjangnya dengan enggak tahu sisinya apa, kalau saya manggilnya apa. Saya bisa kuliah S2 karena beliau nyekolahkan saya. Saya budal dewe, sopo sih gablek pak. Arek caruban budal sekolah nang NTU n you itu nah, salah satunya adalah putra SBY AHY itu alumnus S2 nya Nanjang Technological University Singapura ini anaknya presiden nggak pakai tes kaya kula pak wis bludas saya melebu ini aku ya kudu tes nggawe proposal apply diwawancara baru oleh beasiswa ini anaknya wong pacitan nggak pakai tes pak Wesh, melebu. Itu kampus the best nomor lima di dunia. Padahal saya dulu mimpinya di MIT, di Massachusetts Institute of Technology di Amerika. Tapi tambah gak gablek mana ya. Yang sing aja gak ono, dan sing ato-ato. Nyasar ya. Terus kita yang bangun pasar Tambah Oso Wilangun, panjenengan tahu kalau ke Surabaya lewat jalur Pantura pasti akan menemukan yang namanya terminal Tambak Oso Wilangun. Ini pasar yang megah bukan pemerintah kota Surabaya yang bangun, tapi atas dedikasinya Mas Pion. Mas Pion punya kawasan industri terbesar, bukan di Cikarang, Bekasi. Pandangan kalau ke arah Gresik mau ke Lamongan, naik tol, turun terakhir notok jedok manyar Gresik akan disambut selamat datang di kawasan industri Mas Pio. Jenengan nek melaku ngelilingiku gempor sekali. Saya sepedaan, saya teman saya, teman-teman sepedaan saya, klub saya itu sepeda ongkel itu, sepeda balap itu, tak ajak ke sana, naik kan mobil kan, dibawa sepedanya di mobil, parkir di kantornya jasa marga, kita ngowes pak, ngowesnya cuma di lingkungan kawasan industrinya Mas Pion jari ini iko enggowes nang pandaan ini saking gede ini makanya kalau kunjungan industri ojo ato ato nang Jakarta opo manenang nang Bali kalau industri nang Bali bu ono ewang mepe awak <tuh>. industri terbaik itu adanya di Jawa Timur ngono nek kunjungan ini terus cek atoin apa nang Jogja? Meskipun nang ini cedek Jogja. Jogja itu ndak ada apa-apanya dengan Surabaya, Bu. Seujung kuku. Pak di sana kan animasi-animasi bagus. Sopo ngomong. Sineas-sineas itu hadirnya dari Surabaya. Siapa pengusaha-pengusaha entertain? Ahmad Dhani, ku Sopo. Jawa Timur, Bu. Siapa Mira Lesmana? yang punya studio animasi sehingga gawe sopo jarwo dan lain-lainnya jenengan ini seolah-olah goni seni ku nang jogja keliru bu ada enggak meskipun saya punya museum di Bantul panjenengan kalau ke Jogja nanti ke Jalan Parang nemukan museum namanya History of Java saya dengan lima orang kongsi mendirikan museum bentuknya piramid gini museumnya. Jadi kalau mau ke Parang Tritis lewat jalan Parang Tritis itu sebelah kiri. Ya, itu nanti ada History of Java. Wis mlebu rono. Semoga wis mari pandemi dibuka. Wis cepu jenengku tiga kali lha iso mlebu njenengan. Kayak jin ya, telu. Kebetulan saya memang mendirikan bersama uh, kolektor dan lain sebagainya. Tapi saya ndak enggak, enggak tahu museum. Tapi museum itu saya siapkan berteknologi tinggi, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau ada benda pusaka, ada koleksi, disudah-sudah tidak didampingi oleh guide. Tapi jenengan tinggal QR code-nya anda scan, itu akan bercerita. Misalkan di situ ada tombaknya uh, Pate Gajah Mada, gitu ya. Ini itu anda scan, itu langsung keluar, langsung menceritakan. Selamat datang di koleksi ini. Ini ditemukan di tahun sekian. Ini, 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 bla 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 bla. Pakai teknologi augmented reality. Ini yang kita pelajari. Ini ada di RPL. Belajar unity, fufuria, dan lain sebagainya. Seperti yang magang-magang yang kita sebutkan. Ini Bapak Ibu sekalian, kolaborasi pendidikan vokasi SMK dengan Maspion IT. Ini adalah siswa-siswi SMK bangga mereka magang di Mas Pion IT, Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu guru magang di Mas Pion IT. Dan semuanya tidak dipungut biaya sepeser pun. Wes dalam draft MOU yang ditandatangani Bapak Kepala Sekolah tadi dalam kondisi sakit tadi panjenengan akan mendapatkan hak saya tidak meminta apapun ke SMK ada di draft itu pihak Mas Pion akan dibantu oleh SMKN satu pacar tidak ada klausul itu yang ada klausul ini adalah haknya panjenengan saya tidak meminta hak apa-apa dari SMK dari Maspion ke SMK, hak pertama, Panjenengan bisa menuntut karena Maspion menjadi tempat pengembangan dan pelatihan IT bagi pendidikan vokasi, khususnya SMK, dan khususnya SMKN. Satu, Pacitan itu tidak ada biaya sepeser pun. Yang kedua, menjadi tempat kegiatan magang industri bagi guru dan siswa SMK juga tidak dibungut biaya. Dan yang terakhir, mall kami yang bagus dan tempat-tempat mas pion yang keren itu bisa menjadi tempat kegiatan SMK mulai dari unjuk karya kreativitas. Jadi kalau pameran karya SMK ojo nang jurus sekolah ae, Pak. Sing delok yo ngiku iku tok ae, pemane gurune bosen. Berangkat keluar kandang, tunjukkan ini SMKN 1 Pacitan pusate Indonesia nomor dua setelah Jakarta, Surabaya. Apa gak arek -are seneng? Pak, kami diberi kesempatan untuk menunjukkan karya kami, Pak, di depan orang-orang kota. Ya, dan tidak dipungut biaya. Sampai waktu itu sempat ada nyeletuk, Pak, kepala sekolah, kepala sekolah. Pak, kalau kegiatan itu kan umum, Pak, pasti kami hadirkan. Tapi bisa enggak Mas Pion sebagai tempat kami untuk wisuda. Saya bilang bisa dan gratis. Temenan nih Pak. Wis jenengan gak perlu panggung, ballroom wapi, apa mana nyetak print-printan ini gak usum. Backdrop print-printan ngisin-ngisini. Pak Ogilek aku diantre-antre ini. Salah yang kalimat satu soalnya. SMK 1. Ini kemarin Bapak-Ibu sekalian, acara penandatangan SMK, dan sebenarnya SMK ini masuk list, Bu. Cuman memang kondisi Bapak Kepala eh, gerah, sakit, jadi beliau sudah beranjak berangkat, tapi tahu-tahu Bapak Kepala Sholat drop. Sehingga tidak jadi ikut ke Surabaya. Ini Bu, kegiatan kemarin. Ibu Gubernur saking bangganya bu dimasuk no di Instagram pribadi kalau nggak percaya buka Instagram beliau Kofifa IP K H O F I F A IP nanti akan dia bangga ndak ada dia dalam kunjungan apa apa dia nampilkan Instagram pribadi tapi Mas Pion dia pingin, soalnya dia kaget industri gawe no MOU ngumpul no atusan SMK digawe no acara magrong magrong ndak keluar biaya padahal saya pak kalau kerjasama dengan iduka setengah mati pak susahnya kok cek gampang gratis bisa bahkan bapak ya kan, yang lain sampai saya pak kemarin ada yang kerjasama kami disuruh ini lulisnya harus dipenuhi dulu labnya Siapa yang di sini buka kelas FO enggak? Fiber optik. E TKJ. Untung, J jangan. loh Anda kalau kerja sama dengan Telkom berapa ratus juta Anda disuruh sudah dapat penawaran. Berapa, Pak? Ngono nah. lho, padahal iku BUMN, Pak. Kami ini swasta, Pak. Harusnya sih golek bisnis iku swasta. Wong oh, DE iku gak usah dodolan selesai lu ya telkom nih loh ya jenengan catat ya ndak usah selesai keliling dodolan indihome pak itu semua jaringan fiber optiknya dia itu sendirian bisnet sewa di dia ratnet sewa di dia semua ISP di Indonesia yang besar-besar itu -besar nggak bisa menyelenggarakan FO sendiri. So, Oke, okay, Pak kok ya temen nih golek duit nang sekolah ya kan saya nggak ngecap toh pak saya ini komite pak tahu makanya saya pengen jenengan jujur beneran nggak di bayar sekian puluh sekian ratus juta kalau saya bikin kelas ini oke kita bikin kelas fiber optik perangkat ini silahkan belanja sendiri kalau ndak kami yang pinjemi ya toh Nah, tapi kan akhirnya SMK ngerosot dewi, lah nek nyelit terus yuk gak enak pak. Yo tuku dewi gak tuku dek saya, paham? Saya jangan sampai ilmu itu dipakai untuk sisi-sisi ekonomi. Kita sepakat, ilmu tidak boleh diperjual belikan. Tapi kita juga sepakat orang berilmu pantas anda hargai. Benar nggak? Nah, itu yang harus. Itu ndak mereka itu. Aku sampai ngelus dodo. Saya pun mendampingi ITT Pak, Institut Teknologi Telkom. Sekarang kampusnya di Ketintang Surabaya. Dulu di Bandung. Namanya STT Telkom. Siapa alumninya? Loh. Kok enggak nyambut kayak Telkom, Pak? Pak oke kira aku Kebetulan rektornya adalah satu leading di saya anak orang ITS dosen itu jadi rektornya ITT Telkom di kampus Ketintang. Ya ini Pak Ali Markus bapak ibu sekalian ya presiden direktur naik ikhlas wong ngelek, senang penjelasan usah dianu ya bosen ya. Nah ini MOU kemarin bapak ibu sekalian Bayangno embonye ya keren, backgroundnya duduk perimprinan. <silence> <silence> pak Oke nyemoni aku, padahal Pak Yuan mambengi WA aku, Pak sudah siap semua Pak backdropnya. Oh, Alhamdulillah ya kan, tak pikir nggak videotron. <silence> Ternyata video print ya. Nggak, nggak. ini supaya panjenengan ya tahu ini all outnya Mas Pion buat SMK. Okay. Makanya aku cek guyu. Lah yang ini aku mau rugi ya Pak yo wartawan gak tak tekan ya Pak yo Bangga iki kudu ditulis SMKN 1. Kalau nek enggak ngono, kedisian SMK 3 menit tanggal 28. Cek apa? Ya, ini adalah kepala sekolah semua Bapak Ibu sekalian dan tidak boleh diwakilkan. Sampai ada WA, itu bukan dari saya, Pak. Itu instruksi Ibu Gubernur. Ibu Gubernur sampai ngomongin tentang rapat dengan saya. Waktu saya rapat, saya Pak Ali Markus sama beliau, terus Pak Kadis. Pak Kadis enggak tahu Pak ceritanya itu. Saya diajak meeting di kantor Gubernur, Pak Ali Markus langsung Pak Kadisnya di Pak Wahid, kepalawan sekarang. Kaget ya Pak Wahid mau buka acara kan, mau buka acara di salah satu SMK. Sudah kesini sekarang, acaranya diwakilkan saja. Koyok ngono Pak di sini ada Pak Alim Markus sama Pak Oki. Kalau nggak percaya WA an Pak Wahid Nek Wani kalimatnya Nek Wani yo ya, Nek gak menimbul dengan gak bercanda ibu ya untuk serius sih. Akhirnya ngomong ini nanti ada MOU masal antara SMK. Sebenarnya ini nasional bapak ibu sekalian. Tapi ibu Gubernur tuh mireng waktu meresmikan kita punya rumah sakit rapid test pertama di Indonesia di Mas Pion itu kan Pak Alim nyeletuk bu sambil jalan itu sama saya di belakangnya nanti kita itu akan kerjasama dengan SMK senasional Bu Kofifa panas kering ini apa manis, saya dipanggil sama Pak Alim ini nih Pak Oki tunjukkan iya Bu kebetulan ini ada beberapa sini ada WA-nya Pak Ridwan Kamil kan Pak Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat WA saya saya siap SMK-nya MOU dengan Mas Pion karena kita punya kawasan industri di Cipitung ya. buka nggak pengen Pak kedisian ndak boleh Pak Lim. Jawa Timur dulu akhirnya kita doyok-oyok Pak ya panjenengan pasti sah jadwalnya mundur maju mundur karena karena ngikuti jadwalnya Ibu Gubernur awalnya bukan 28 Oktober jadi 28 Oktober. Saking ibunya ndak mau di overlap sama provinsi lain. Ini beneran Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian pelatihan yang kita berikan gratis magang guru dan lain-lain ini berkelas. Yang jenengan mungkin belum pernah belajar kita latihkan. Dan ada tidak butuh biaya apapun. Mungkin ya memang harus datang ke Surabaya tapi kan panjenengan pasti itu kan hal yang lumrah. Dan jika tidak pun panjenengan mengajukan jadwal untuk guru tamu. Yang datang bukan saya seorang bu, ya sama tim saya untuk melatih. Mulai dari augmented reality, membangun bikin game lo ya bu, bukan memainkan gamenya. <lain> <sukur> <tuf> Enak lah, nge-game bareng-bareng, bikin game. Ya, mabar ya. Ini kita bikin pelatihan mulai virtual reality, bangun studio radio broadcasting, UI UX prototyping. Ini ini kalau zaman kuliah panjenengan ya, ya ini kan materi kuliah yang ngeri ya kan. User interface dan user experience. Kok ngono diumbar Pak Mas Pion? Ayo SMK biar pinter. Ini ada reaching animation dan lain sebagainya. Ini SMK-SMK yang sudah mengirimkan magang siswa. Ini SMK Negeri 2 Probolinggo sebelum berangkat. Panjenengan pun boleh, Bu. Cuman pertanyaan saya, saya sudah pintu saya buka, Pak. Magang pira pun ayo. Tapi saya yakin wong tuane SMKN 1 Pacitan gak ngolehi percaya aku, Pak. Iya enggak? Ayah, ayo. Pak sulit pak cari magang Ayo tak bukakan itu Pabrik seberapa pabriknya kita Mall seberapa mallnya kita Hotel seberapa Ujung-ujungnya apa? Kapan bu anaknya magang? Iya pak ini iya pak iya pak Iya ya to ya, Guru kak boleh sama bapak bu Bapak ibunya dan lain sebagainya Ini yang menjadi kendala sebenarnya Terus magang jenengan terlalu cedek Telung ulan itu apa pak? Kenalannya sak ulan. Enggak wawah lain nyambut gaya kok rong ulan, murmur Minim enam bulan satu tahun. Dan saya pengen magang beneran itu bukan kelas sebelas, tapi kelas dua kelas lola sejak so dikai ujian-ujian itu kausum. usum. Anda ini bukan SMA kelas 11 dimagangkan kelas 10 lo dorong oleh apa-apa pelajaran fisika kimia melebu He? ruwet ya pak ya kelas 11 dapat apa taruh di industri jangan salah kalau dititipkan ke dinas-dinas magang kongon muda teh mbak tukonos, kono sego pecil isu-isu mbak kopi. Iya tapi iya jujur mawon. Ngono gaya berstandar industri. Nek gaya PPT mau luar biasa ngerinya. Tapi anak kita. Masih ya. Maka dari itu kenapa dipersiapkan kelas 10 itu. Makanya saya kalau, kalau kurikulum berbasis kompetensi iduga. Panjenengan ini harus pinter menggoyang-goyang formula dari nasional. Nek nah, gak penting gak usah. Gak penting, gak usah. Yang penting saja. Anak multimedia, saya sebut saja. Kelas 10 harus ngelontok desain. Mulai dari pengolah vektor, pengolah gambar, pengolah foto. Selesaikan itu kelas 10. Pelajar saya yang lain coretan. Bu, ini kok aku harus menuhi jamnya? Ya, tak kayak jam. Tapi jangan menjadi beban ke siswa supaya kelas 11 Anda taruh anak panjenengan di offset, dipercetakan, didesain, di setting, di perusahaan packaging dan lain sebagainya. Ngeten. Lah ditaruh di sana, ah, kamu bisa apa, Mas? Korel. Siapa apa bisanya? Ya buka saja. Lu iya, Pak, oh iya. Oke. Okay. Disuruh, "Ayo, Mas, tolong takut desainkan flyer." Apa itu flyer, Pak? Saya desainkan brosur ukurannya berapa? Karo pak, A4 itu ukuran piro, plano itu apa? Tidak tahu, sepiye coba. Karena kelas 10 sih nggak jelas gak jelas diajarno. no, apa daring, glege enak hah? Iya pak ya, lengono kok sampai tepuk tangan nih menteri ini. Mas Menteri, Mas Menteri, kak ruwet tarik Duh, pandemi ini tetap bisa kita akali. Loh, Anda enggak tahu bagaimana perjuangan China melawan pandemi Bapak Ibu sekalian. Wuhan itu tempatnya epideminya. Isok selesai. Dan pertama kampus yang buka duluan adalah di Wuhan yang Anda gembar-gemborno Amerika sampai sekarang adalah terpapar terbanyak di dunia. Pemane saiki India, sing sampean seneng joget-joget itu. Ayo, sedino sok mati satu sewu. Bayangin Bapak Ibu sekalian. Ini bukan apa-apa. Belajar itu tetap dilakukan. Ojo daring. Wis gak pinter. Wis daring internetin tek pisan mendrip-mendrip walasan men gimana kamu pelajar gak nyampe Pak sinyal enggak ada strip siji untung-untungan begitu saya masuk Pak dari Ponorogo menuju hutannya atau wis gak ono Pak wis akhirnya gak status saya <laughs> ya jadi seperti itu terus yang kedua Bapak Ibu sekalian ini ada kerjasama tingkat setelah sekarang yang ditandatangani panjenengan nanti akan masuk dalam mitra bisnis Mas Pio. Apa itu mitra bisnis? Panjenengan sanes toko, sanes reseller, sanes pedagang asongan. Tapi SMK ini akan dijadikan sub distributor. Sehingga pasar-pasar di wilayah Pacitan nek kulak nang eh sem. dan tidak dipungut biaya ya ndak perlu setor modal ayo coba kalau anda jadi distributornya mas Bion tanya ke pengusaha-pengusaha yang jadi agennya mas Bion minimal deposit 1 m saya minta pak Ali Markus SMK jangan diberikan beban biaya pak silakan tanya kalau nggak percaya Nanti panjenengan studi banding atau studi tiru di SMK Negeri 1 Probolinggo sekarang omsetnya ratusan juta, Bu. Menjadi distributor Mas Bio. Siswa-siswanya jual online, jual ini. Bayangin, pangsa pasar panjenengan 1.500 siswa. Punya orang tua loro, kalikan loro 3.000 wong. Lu kok iso loro, Pak? Iya. Sing perempuannya beli setrika rice cooker, apa sapu dan lain-lain. Bapak eh dan 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 gak mari-mari tuku kuning macam-macam. Ya, kami ini dari produk mulai AC, lemari es, mesin cuci, kipas angin. Kipas angin kita tuh varian terbesar di dunia. ndak ono merek kipas angin sing dua model ribuan tipe selain Mas Pion ngene-ngene iki iki adalah makanya, kalau anda di Maspion, bapak ibu sekalian, mohon maaf ya, ini saya nggak ngomong ras. Kalau anda berkunjung di Maspion, di dalam mobil ada orang kulit putih langsung diusir, Ada orang Chinese yang berkunjung ke Maspion diusir, karena Maspion seringkali dibajak produknya. Alasannya, berkunjung, Pak, orang-orang dari luar negeriku berkunjung Wah, ke pabrik kan delok mesin kita sing canggih-canggih itu Anda tahu makanya kapan-kapan habis MOU ya gurunya datang ke saya sekalian gantian mosok saya datang ke SMK Pacitan jenengan enggak pernah datang di kantorku Hah? Siap. Siap, ke? siap ya datang ke saya nanti akan saya tunjukin pabrik-pabrik kita dan juga Mas Pion bisnisnya kita. Nah, ini ini Pak Kabit Panjenengan, Pak Kurniawan, Iki Ketua MKKS Swasta Sejati Timur, ini Ketua MKKS Negeri Sejati Timur, Iki Pak Dedi, Iki Wong Elek, nggak usah diomong. Nah, Iki, ini meninjau mitra bisnis Mas Pion. Tahu berapa item produknya Mas Pion bu? ratusan ribu bukan jumlah loh ratusan ribu item nah kalau satu item itu seribu berapa triliun item berapa triliun produk makanya SMKN satu pacitan ini di Rubono dadet no, dadek no Mas Pion, gak nututi pak beneran ini saya ngomong ya nanti googling aja bener nggak sih kawasan industri Mas Pion itu gede tak cilik Nanti panjenengan akan jadi mitra bisnis, terserah panjenengan pakai nama koperasi boleh, pakai nama blood-nya boleh, mau pakai itu boleh. Nah, nanti akan begitu, nah seleksinya dari saya kok, bukan dari yang lain-lain. Nanti saya akan merekomendasi. Nah, setelah merekomendasi, Anda akan ikut yang namanya meeting bisnisnya, meet up bisnisnya. Nah, Jadi kan harus secara internal harus menunjuk secara struktural, sopo direktoris, siapa pengurusnya, nanti siapa pemasarannya dan lain sebagainya. Nanti akan diajari Bapak Ibu sekalian. Tidak ada biaya, nanti ikut webinarnya. Terus ini pelatihan-pelatihan, ini tempatnya Mas Pion Bapak Ibu. Bagus. Senang sekali Bu kalau pelatihan di tempat kami tidak boring, gak menang juru kelas dan lain sebagainya. Iso ndelok ROG macam-macam iso api. ya. Ini pelatihan kita membangun printer 3D bukan mengoperasikan printer ya. Membuat sendiri printer 3D-nya. Diajari mulai dorong dadi printer sampai dadi printer. Karena kami adalah bikin gini itu bikin prototipe bu. Di print pakai mesin pencetak tiga dimensi. Setelah tiga dimensinya jadi, dijadikan mal. Untuk dijadikan apa cetaknya, masnya, masternya, nah, barulah itu dicor jadilah produk masal. Awal mulanya bikinnya ini, makanya kami latihkan kemanja ini jurus-jurus itu rahasianya perusahaan diumbar kemanja pelatihannya tidak dipungut biaya. Lupa kami bisa nanti bangun printer sendiri di merki SMK. Lu bisa. Nanti sambil latih. Lalu terus alatnya harus beli kok tak taalisno alat alat ini komponennya yang dipakai. Sampai kayak gitu loh Mas Pion. Dan ini kemarin SMK-SMK kepala sekolah yang sudah MOU mitra bisnis. Ini Bapak Ibu sekalian nanti bikin Mas Pion bahasa. Ini MOU SMK SMK. Makanya panjenengan ini alhamdulillah ya MOU meskipun rotok telat titik. Ya. Nah, ini kompetisi kita, kita siapin hadiah beasiswa. Dan kalau kompetisi tidak ada biaya sepeser pun. Panjenengan ikut LKS perlomba piro. Ngakuai per bidang lomba berapa mbak eh? satu setengah, wes ngolong ngatur, wes gurung anu pak, gurung ngirim pembimbingin, pak, gurung are, nomor oke, ya. Di kita gratis bapak ibu, tidak ada lomba yang disediakan Mas Pion yang berbayar, ya. Jadi seperti, itu. andai kata berbayar pun itu kayak kayak besok ini kan ada. TikTok gitu ya, ada TikTok. Itu 25 itu bukan 25 bayar. Anda dapat bioskop yang harganya lima puluh ribu, bayang no, bioskop itu tata suara yang anda tidak pernah lihat sebelumnya. ekix lewat, makanya kemarin saya posting kan, saya tunjukkan waktu saya begitu pandemi dibuka langsung saya buka bioskop saya. nah itu anda lah saya pengen kemarin saya tantang sama smk bikin lomba film dokumenter indi liane jogja. Jatimur kapan bikin? Nek bikin lomba film di upload YouTube. Lomba film lo diputer nang gedung bioskop. Iku bener lomba film. Ada nggak? Nggak ada. Saya orang pertama ngomong ke kepala dinas lomba film SMK diputer di bioskop saya. Bagus pak bioskop kami. Kalau enggak minta Pak Yuan anu apa video saya itu bioskopnya keren sekali saya ngomong beneran ini kita Mas Pion punya gedung bioskop iya wis tak gratis no Wis, aku wis tahu kok wis Perahupan gratis wis tahu <laughs> <laughs> saya guru-guru itu ngoten pak Pak Oki, okay, ya, yeah. saya, wis budal, saya bilang begitu terus gratis, terus kapan bisnisnya melaku ya liani kunjungan nih sekolah, dah dah itu memang memang niatan Mas Pion. Ini Bapak Ibu sekalian tempat Mas Pion yang bagus ini jenengan pakai untuk berkegiatan SMK tidak dipungut biaya, Anda tidak perlu ngeprint banner ini gitu ya, sausum file ya di putar ya, sih jawane mau Pak Yuan. Wah, Pak Oke SMK kami sudah siap, Pak. Dikirimi bengi-bengi wit -bengi, print-printan. Alhamdulillah, Pak, tapi gitu. Ya ngene wis layar print-print. Bercanda ya, Pak Yuan. Enak gitu kok. Saya itu orangnya fair-fairan, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah kegiatan-kegiatan ini kemarin juga saya ikutan ini dengan Pak Wikan, saya mengisi double tracknya beliau di Hotel Arya Gajayana Malang sama di Hotel Aston Inn Batu saya dibaca habis ngisi di area di Aston. Ini siswa-siswi bu, seneng so banget kalau magang di tempat kami. Kak Ono bu, mari magang terus foto mbak direktur ya bu. Keren ya, supaya so, aku seneng so arah -ar 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 bangga dengan anak-anak. Ini bu, pelatihan pelatihannya, ini kegiatannya, ini guru-guru yang magang di tempat kami, ini mulai sinkronisasi seperti hari ini dan lain-lain. Lah, ini saya putarkan sekilas kegiatan MOU yang kemarin. Jadi saya biar enggak hoak ya, enggak ngecap. Bapak-Ibu, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan laporan panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur. Menginang pacitan, jok di celuk-celuk. Ya ini, background-nya kan, enggak oh, kak perin-perinan kan. Nah, no. ngomong Aisyin ya. Pengen bikin acara nang gini, pengen ini tentang gitu loh. Kapan gitu pak? Pacitan, ya. Ah, cepatnya. Iki podiumnya menteri pak, ya. Ini Pak Alim langsung telepon presiden nih Pak Alim. Ini Bu FIFA. Bapak Dr. Alim Markus, sejenak jajaran direksi Mas Sekretaris Daerah. Ini ketok ganteng titik ya. Padahal wonge keleng-keleng ya. Wis tak cepet ae isin aku. Mari, mari kita kolaborasi Bapak Ibu sekalian wujud sinergi Mas Pion sebagai iduka. Saya akan berdosa kalau andai kata MOU yang saya tanda tangan Ini tidak saya jalankan. Jadi kalau ada manajer saya atau siapapun di jajaran Mas Pion, sampai ada hal-hal yang tidak sesuai, taruhlah ada ada mengatasnamakan Mas Pion, bayar sekian bla bla bla. Langsung laporkan ke saya. Nomor saya kan ada. Saya enggak ngasih SP 1, SP 2, langsung saya SP 3 dan saya keluarkan dengan tidak hormat tanpa saya kasih surat pengalaman kerja. Itu janji saya buat Mas Pion sehingga panjenengan tidak boleh berkecil hati atau sungkan tidak ada. Makanya SMK SMK kan tidak ada, sungkan, sungkan belas bu. Lu maksud saya, lu tanya sama Pak Yuan, tidak saya beneran WA pun sama saya, ayo Pak Pak Oki gini gini, oh, ya bis. Padahal, padahal kalau tahu aktivitas saya, Bapak Ibu sekalian, nek saya nggak di WA bu, dipikir aman-aman saja SMK ini. Makanya saya butuh interaksi panjenengan. Karena gak mungkin saya membe jenengan duluan. Nanti kalau saya WA jenengan duluan pasti saya ada apa-apa dengan jenengan. Nah itu. Nah, kita pingin ini sinergi. Maka kolaborasi ini bisa meningkatkan terutama kualitas SMK. Khususnya kita ada program mencetak satu juta entrepreneur. Dan itu sudah kita wujudkan di mitra bisnis. Maka begitu hari, hari ini Panjenengan sudah melihat ini semuanya, dokumen sinkronisasi pasti saya tanda tangan. Tapi sinkronisasi tidak bisa selesai hari ini. Sinkronisasi ini akan terus jalan dalam satu tahun. Itulah yang namanya sinkron. Jadi kalau kita sinkron, Pak Oki, kemarin kan pelatihan virtual tour 363, 360 itu bagus pak. Ini kita jadikan mulok di sekolah. Bisa pak Oki? Bisa. Itulah sinkron. Pak Oki, printer 3D kemarin mau kita jadikan program keunggulan kami pak. Kita sinkronkan. Ayo. Nah, itu bu. Jangan hari ini Anda kasih file C1, C2, C3 ke saya, saya disuruh meriksa ibu manajer saja saya tidak berani ngasih berkas segitu tebel Panjenengan berani ke saya bercanda ya bapak ibu sekalian bercanda supaya mindset kita kita rubah namanya mensinkronkan industri bukan panjenengan yang ngasihkan dokumen untuk industri menyetujui atau tidak salah kalau kita mensinkronkan industri kita ngomong dengan industri Pak di Mas Pion yang kemarin magang itu begini-begini. Bagus Pak, kami tertarik untuk dijadikan kurikulum industri. Itu yang begini. Sehingga yang dicatat baik nasional translate iku, ojo di meloi. Wih, jika gugur kewajiban saja. Nek kau garap RPP, garap aja lah ya. <tuk> nah, oh, ya, <tuk> ya. <tuk> tapi untuk mencetak kualitas ojo niru nasional ono lo nasional ono belajar IoT di RPL tidak ada fiber optik pun rokok tarik to, tarik ulur itu pun karena ada kepentingannya PT Telko sebenarnya saya tanya ketika TKJ, pernah Anda melatihkan anak untuk membangun tenaga surya solar cell panel surya padahal panjenengan di Pacitan ini kan sulit daerah-daerah terjangkau listrik. Loh, iya ya Pak, SMK 1 ini TKJ-nya bisa ya Pak bikin panel-panel surya untuk berkiprah ke masyarakat memasangkan lampu tenaga listrik sehingga masyarakat di pedesaan tidak keluar biaya bulanan PLN. Lo itu yang jenengan sampaikan ke saya yang namanya sinkronisasi kurikulum. Tu, Yes. Isin enggak? Silah busi. Mangan aku mau main delok tekan ato. Dibikir Pak Oki okay, manduk-manduk balik. Begitu saya bongkar semuanya. Saya ini, ya Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, karena kita bers bersilaturahim begini, berkomunikasi begini, insya Allah kita terus akan mengembangkan kualitas. Ibu yang di jurusan, misalkan ya, Pak ini kan IT Pak, ternyata Pak, Bagaimana jurusan kami itu bisa connect dengan pria? Bu, mereka penghasil tekstil. Packagingnya siapa yang mengerjakan? Multimedia. Nah, terus packaging itu, bu, Anda tahu kemarin ada pelatihan packaging berteknologi augmented reality. Ya. Ada yang ikut? Iya, <tuh> 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 iya, ya, bukan. Anjing ya. melok. Ya, eh, besok mengajukan guru tamu. Tim kami, tim saya ataupun saya nanti kalau memang waktu saya kosong akan ngajarkan. Ada packaging semacam ini, mohon maaf saya ambil packaging saya aja. Kalau packaging orang takutnya dibuka isi ini kosong. Canda ya. Ini packaging ya. Kalau yang normal-normal saja yang konvensional, ya packaging tuh dicetak saja. Tapi yang berteknologi augmented reality, anda tahu begitu packaging di sini ono logo nih terus di scan bhp HP muncul animasi tiga dimensi soko HP terus bercerita tentang Iyo, nang jeru itu ternyata nopo tak buka aja kapo oh iki aja, lemper ya nah begitu di scan ini lempernya keluar tapi tentang bagaimana profil lempernya ini sadar enggak? Ternyata bagaimana? Nek jodolan lemper ini tok bu, ya 500 seunang nang dalan belum tentu payu. Tapi kalau lempernya anda modifikasi, anda tampilkan dengan teknik multimedia tinggi, lemper itu anda nggak percaya? Silakan main ke Surabaya di Jalan Wali Kota Mustajab ada lemper harganya 7.000 satu dan 12.000 tapi sing tuku antri bu hebatnya lemper di delok di Instagram metu bayang nong, pas lemper anget anget dipecang ini yes. terus mau sarelai leleh gini red di video mbak arah saya penasaran ndak ukakanya anak SMK yang bikin saya nggak bohong bu itu anak SMK setelah sinkron dengan saya Nanti minta tolong Pak Yuan share. Saya sering share, waktu saya menguji anak SMK yang sudah sinkron dengan kami, itu semua packagingnya di konsep multimedia. Anak nyoteng-nyoteng dewe bu, keren hasilnya. Bagus, dan itu SMK yang jenengan gak bayangin, di pelosok bu. Namanya SMK Sumobito Jombang. Iya. Bayangin Bapak Ibu sekalian. Ya. <tuh> Lu jenengan pacitan dan kota, Pak. Iku mlebu sik ngliwati sepur, Pak. Ya. Ha. Tapi begitu banyak SMK Negeri 2 Muduran juga begitu. Banyak sekali SMK akhirnya mensinkronkan itu hasilnya beginian. Akhirnya anaknya, Bu, begitu lulus dia langsung nunjukkan portofolio. Pak, ijazah saya enggak usah dilihat pak ditunjuk no portofolio percaya portofolio apa percaya ijazah ijazah bijinya sampai palsu kabe ini apa ini ini ada gak nurut ya di nilele ini nulut yang dikongkong gelem di biji api ya bayangin bapak ibu sekalian anak pinter nunjuk no portofolio sekarang ngelamar pekerjaan sudah ndak nulis kurikulum vitae gini desain ceng, bagus ini lupa pak karya-karya saya kalau bapak ndak percaya ini link Google Drive saya ini link YouTube channel saya ini link linket ID saya ini bu anak jadi begini dan ini yang dicari oleh industri Industri kegel bu, ben lamaran dibuka ilamarane, diteloi jasai, podo kabe, gini apa Tapi begitu anak dipilih, uyo desainnya anak ini bagus, karyanya keren dan lain sebagainya. Ayo, inilah yang namanya sinkron. Nanti akan kita bantu, panjenengan akan buka, bikin desain layout, packaging, kami ini punya perusahaan packaging bu, termasuk mesin packagingnya. Jadi mesin packaging itu begini bapak ibu sekalian, mungkin yang multimedia, kalau besok dapat program Teva, untuk belondoa aneh dapat teaching factory itu dipakai buat mesin industri. Mesin bu ya, pertama keluar itu kertas, nyampe di dalam tercetak dan terpotong, keluar terlipat. Just sudah cutting, sudah printing dan sudah ya sudah assembling. jadi keluar itu es lipatan. ya kami ini punya, anda tahu makanan-makanan ringan, ya dari proses makanannya diolah masuk ke packaging sampai keluar sudah langsung. Nah. yang mahal bukan mesinnya ibu pemain behind the gunnya itu. Siapa yang membuat desainnya? Siapa yang menganalisis programmingnya? Nah, ini yang Anda akan kita bantu, kita dampingi semuanya. Maka dari itu, Kriya pun bisa ber MOU dengan Mas Pion IT. Loh, apa, apa Bapak anak punya jurusan busana lah nek nunjuk no karya busana ya Pak. iya pak gimana ya pak berpameran atau minimal ono peragaan busana nek peragaan busana nangone alun-alun nek RT RW sing nontok wong iku-iku ae ayo bikin peragaan busana di Surabaya tak siap no catwalk -nya. lu temenan bu gak bocok saya saya ini komite SMK Negeri 1 Jabon. Ya, Jabon itu ada krianya. Ya, dulu Pak Cip, sekarang Pak Imam Sutopo kepala sekolahnya. Dulu Pak Cip, sekarang Pak Cip kepala sekolah SMK Negeri 1 Surabaya. Dua-duanya saya komite. Lu tak ajangnya Om Bu. bu. Siswa seneng nek UKK ojo nang sekolah, UKK nang mall. Lu iya toh peragaan busana hasil desainnya mereka dilihat oleh masyarakat banyak iku sing ini begitu peragaan busana disoteng sama anak multimedia jadi portofolionya anak yang ujian tadi besok kalau dia bergabung atau membuka usaha butik ono portofolio ini lu karya-karya desain saya coba jenengan UKK ada portofolio anak satu persatu wah, ini wah kena Pak Oki entek iki sok Ya karena waktu pulalah yang duhur kita selesaikan tadi Pak Yohan minta duhur kita selesai. Tapi Bapak Ibu sekalian waktu saya untuk SMK negeri 1 Pacitan bukan satu dua jam. Every time Anda minta. Nah, kalau nggak percaya tanya Pak Yohan. Pak Yohan WA nggak hitungan jam menit saya langsung balas. Apalagi Panjenengan Kak Komli maupun guru produktif monggo. Pak Besok terdekat saya ada yang ngintip status WA saya, itu saya buatkan membangun konten YouTube dan menjadi YouTuber sukses. Saya akan undang murid saya, yang dulu pernah belajar digital marketing saya, dan anaknya jadi sukses, yang sering Anda ketawai. Itu anaknya nama akunnya KKY, itu subscribernya 1,2 juta. Dan viewer videonya di view 46 juta orang. Besok akan masih kiat-kiatnya buat siswa-siswi dan guru SMK. Kurang apa Bapak Ibu? Loh sekarang itu eranya itu Bu, soge toko Youtube, soge soko Instagram, soge soko Facebook, ya. kutuk soge soko sempritan. Ngerti soko sempritan? Eh? Ya iya, kan? nah, wis wis ya gak usah diterus no? ya. Jadi saya rasa itu semoga ini manfaat buat kita semuanya dan kita berharap ini menjadi amalan kita hingga akhir besok hidup kita dan kita ketemu di surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas motivasi koreksi yang begitu luar biasa dari Bapak Oki. Mudah-mudahan Bermanfaat bagi kita semua, khususnya diri pribadi kita, dan pada umumnya untuk sekolah kita. Untuk selanjutnya, penandatanganan MOU kepada Bapak Oki dan didampingi oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan juga Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, kepada misalnya dipersilahkan. Monggo, Bapak Iwan, untuk menyiapkan. Onggoh, sexy dokumentasi. Bapak-Ibu hadirin yang menghormati, untuk selanjutnya sesi tanya jawab, namun untuk waktunya saya batasi 10 menit. Untuk itu kepada Bapak-Ibu yang kiranya ingin mengajukan pertanyaan, monggo siapa dulu monggo Pak Hendri. Baik, sebelumnya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan Pak, saya Hendri dari Kompetensi Kalian RPL. Yang pertama, saya bingung mau mulai dari mana. Untuk siswa kami Pak, alhamdulillah, ini sudah ada beberapa meskipun bukan SMK E, pencetak wirausaha tadi atau SPW, itu kebetulan e, beberapa siswa kami itu ada yang e, punya potensi bagus dan ternyata sudah berhasil merintis karir, beberapa di antaranya ada yang sudah e, mendirikan PT e, perusahaan game developer di Jakarta, bahkan itu juga merekrut rekan-rekan teman kelasnya maupun e, alumninya. Sudah ada yang mendirikan PT di Pacitan untuk bidang uh, payment gateway dan sebagainya. Bidang IT juga artinya, kalau kita bisa membuka mata, bisa uh, menginventarisir. Itu sebenarnya siswa itu sudah banyak yang berhasil berwirausaha, hanya saja yang mungkin dari kami ini belum punya kiatnya bagaimana untuk. Uh, merangkul mereka yang sudah berhasil berwirausaha itu agar tercipta kerjasama lebih intensif dengan SMK itu sendiri dan salah satunya yang sudah berwirausaha di bidang game development tadi itu dari saat mau masuk ke SMK saja dia sudah otodidak waktu itu sudah belajar Unity dan sebagainya artinya kami ini tinggal terima jadi Pak sebenarnya waktu itu tapi sampai hari ini pun dari pihak sekolah terutama gurunya itu masih tertinggal di bidang itu karena memang yaitu tadi belum ketemu jalani untuk e, belajar itu tadi pak dan mungkin juga menambahkan terkait dengan e, background yang tadi titipan dari rekan-rekan di belakang e, kenapa kok backgroundnya cetak vinil ini hampir seluruh bidang usaha digital printing di pacitan ini milik alumni kami pak sebenarnya gitu. mungkin menambahkan so. Baik, eh uh, saya rasa itu. Uh, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya alumni MM. <tik> Monggo untuk pertanyaan berikutnya. Bu Nini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami atas nama lembaga Pak Oki mengucapkan terima kasih atas kesediaan hadir Bapak di SMK 1 Pacitan ini yang mana jaraknya sangat jauh dari Surabaya dan kita di daerah terpencil dengan kondisi yang saat ini seperti ini Pak. Dan kami juga berterima kasih juga tadi Bapak menyampaikan terkait dengan MOU dengan SMK 1 ini kami mohon maaf Pak karena Bapak Kepala tidak bisa hadir karena kondisi beliau mohon untuk dimaklumi dan kami juga apa spesial maksudnya sendiri harusnya kan sudah kemarin dari pihak Mespion bersedia hadir di SMK 1 Pacitan ini terkait dengan yang disampaikan Bapak tadi kaitannya kerjasama karena kita ini salah satu SMK BLUD di Provinsi Jawa Timur dari 20 SMK terus terang Pak kami ini ditunjuk langsung ya dari provinsi terkait dengan BLUD dan tadi Bapak menyampaikan SMK ini bisa menjadi mitranya Mas Pion Nah, untuk menjadi mitranya Mas Pion karena kita punya UP, ya, Pak. nanti untuk penjualan, proses untuk menjadi mitranya Mas Pion ini seperti apa, apalagi eh, dengan adanya Jatim Bejo ini eh, diarahkan kita UMKM ya, dengan sistemnya Jatim Bejo, semua eh, produk yang digunakan oleh pemerintah kalau bisa pengadaannya lewat jatim bejo dan apakah bisa contohnya kami di produk kriang ya Pak selama ini kita juga sudah ada teva maupun Lasjorin kita juga sudah mendapat utamanya di produknya tekstil dan kriya kayu Pak itu bagaimana caranya eh, produk kami ini bisa digandeng oleh Mas Pion mungkin seperti itu Pak caranya seperti apa mohon kiat-kiatnya biar nanti kami BLUD-nya SMK 1 ini menjadi contoh sekolah-sekolah lain karena ke depan ini kan ada sekolah lain juga kalau tidak salah 50 SMK mengajukan untuk menjadi BLUD jadi kami mohon karena kondisi di Pacitan seperti ini Pak mohon maaf terkait dengan pangsa pasarnya kayak terkait dengan eh, apa daya beli masyarakatnya sangat kurang maka kami mohon kiatnya dari Mas Pion bagaimana SMK 1 ini juga bisa menjual produk khususnya produk yang dihasilkan oleh SMK 1 bisa di apa layak jual dan bisa diterima oleh masyarakat di luar pacitan kiranya itu Pak sekali lagi kami ucapkan terima kasih dengan kesediaan hadir Pak Oki di SMK Negeri 1 Pacitan ini dan kami mohon maaf jika dalam penyambutan kami banyak kekurangan kiranya itu ada kurangnya kami mohon maaf air kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu lagi Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada disampaikan data tadi mengenai broadcasting, Pak. Saya lihat di silabus itu ada memang apa namanya kalimat penyiaran gitu, mungkin ada, cocok dengan broadcasting itu. Nah, dari dulu itu saya ini kan membuat broadcasting itu, Pak. Selalu iya broadcasting radio itu Udah membuat saya itu di rumah mau saya pancarkan di sini terkendala tower dan sebagainya lalu yang dimaksud dengan kerjasama broadcasting itu apa siswa kita itu nanti diajari apa namanya anu soal penyiaran terus jurnalis mengenai radio itu apa kita itu bagaimana saya nggak tahu kalau misalnya broadcasting kita itu mau ada apa dibantu mengenai perizinannya kalau selama ini kan kita ini sudah Ke koninfo itu e, e, Jalurnya itu kan di 9 e, Di 107,9 Pak 107,9 ini sudah dipakai dua Satu radio MTA sama Apa namanya Radio Krishna Pak Lalu kita ini kalau di frekuensi lain Apa bisa lalu apa Bisa dikasih Perizinan atau bagaimana Pak Jadi pertanyaan saya itu kaitan brosketing tadi yang brosketing yang bagaimana itu loh Pak. Terima kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, e, testimoni bagus sekali Bapak. Jadi kalau saya bercanda tadi Pak, memang bercanda, bukan berarti itu terus pilih, enggak perin-perinan, enggak, maksud saya pilih, begini. <laughs> memang usaha, jadi gini, saya ini sekarang e, pengen mengembangkan sekolah-sekolah bisa menjadi mitra. Kebetulan saya ini adalah penghasil videotron. Perusahaan saya Amikrobi ini ada ada vendor videotron. Lah, videotron itu ini kedepannya multimedia. Kalau printing ya tetap printing bisnisnya printing cetak. Tapi kedepannya memang kita sudah mengarah ke dunia grafis visual. Contoh Pak, saya ini membangunkan beberapa SMK. Kalau Panjenengan mau berkunjung di SMK Negeri 1 Wonorejo, itu lebih desa Pak. Kalau Panjenengan ini jangan bilang Pacitan pucuk, bukan Bu. Tapi kalau Panjenengan lihat apa, demografi atau geografis Panjenengan, Panjenengan ini luar biasa karena di pusat kotanya. Kalau Panjenengan ke SMK Negeri 1 Wonorejo, itu di desa Bu. Di dalam lingkup pesantren, dulu itu... SMK Pesantren alias ini terus diminta menjadi negeri, jadi negeri satu Wonorejo. Di sana ada pengembangan namanya perakitan videotron. Saya yang mendampingi, Bu. Nanti panjenengan bisa ini. Makanya kenapa saya bilang begitu? Contoh yang simpel saja, Bu. Musola masjid sekarang bikin running tag, bikin animasi segala macam ya. loh kenapa ini nggak jadi produk SMK. Maksud saya tadi itu ada pesan yang saya sampaikan sebenarnya. Karena kalau sekarang kita bermain visualisasi, Anda Anda lihat kan, setiap event-event mulai event-event besar, televisi dan lain-lain sudah tidak menggunakan printing lagi. Tapi menggunakan teknologi visual, tata visual yang menggunakan basis videotron, menggunakan LED. Lah, itulah Panjenengan bisa belajar nanti. Ini yang di luar Mas Pion itu perusahaan pribadi saya. Jadi itu sekilas. Kenapa? Kalau kita nanti, loh, kenapa SMK ini ndak bisa menjadi pusat itu? Bisa. Jadi multimedia itu nanti tidak berhenti di urusan grafika saja, cetak mencetak saja, tapi tata visual. Ya. Nah, makanya sekarang ini kan sekolah-sekolah berhias. Jadi di aula-aulanya sekarang ada layar bu. Perkara itu namanya video wall. Kalau video wall itu dari layar LED TV digabung, terus nanti ada programnya. Ini ada pelatihannya juga, bapak ibu sekalian. Jadi video wall itu akan menjadi ordo nanti, titik-titik pikselnya. Itu ada softwarenya. Nanti yang menggabungkan, misalkan anda punya layar LED 9 dijadikan satu, misalkan jadi ordo tiga kali tiga. Nah, itu akan ada sehingga layar itu menjab, menggabung jadi satu itu yang video wall namanya yang satu videotron itu LED jadi LED itu kan lampu LED itu ya bu ya nah, nanti ada serinya PM 10 dan lain, ada outdoor dan indoor kalau outdoor nah kenapa ini penting karena di SMK ini belum ada yang bisa memproduksi atau belum ada yang mau belajar maksud saya Program-program dari pemerintah seperti Teaching Factory, COE, PK itu Panjenengan harus punya ide yang berbeda dari sekolah lain, sehingga Panjenengan akan jadi dipilih untuk mendapatkan program ini. Nah, Panjenengan kan dapat tahap dua kan PK, SMK PK Angge, benar ya? Tadi Pak beliau cerita ke saya kemarin sudah wawancara, makanya kok ketemunya baru sekarang ke saya. Maksudnya kemarin-kemarin, begini -kemarin, apa yang menjadi keunggulan SMK ini, Pak? Kami punya jurusan multimedia. Kita akan mengembangkan dunia multimedia yang dulunya basis grafis sekarang basis visual. Anda bisa bayangin, Pak, kalau background panjenengan ini layar, saat backgroundnya tampil, Pak kepala sekolah berbicara, ganti itu background dengan gambarnya, Pak kepala sekolah atau Pak Kacabdin pas di sini. Loh, minimal apa? Ada experience baru, ada pengalaman baru yang membuat semuanya menjadi berbeda. Dulu stasiun televisi kalau Anda lihat aneka ria safari mungkin, selektapop dan lain sebagainya, kan backgroundnya perin-perinan. Nah sekarang Anda kalau lihat Indosiar bikin ligandang dut print perin-perinan, terus no apa hasilnya? Lah kalau panjenengan mengacu kepada standar iduka yang anda lihat loh inilah multimedia harusnya ini anda ajukan di program keunggulan jurusan multimedia panjenengan itu tiap hari lihat loh bapak ibu sekalian uyo yo nang alun alun pacitan nonok videotron misalkan kalau ada saya belum ke alun alun soalnya kalau ada, insya Allah kalau ada nanti naik ke alun-alunnya, kalau belakang videotron ada logonya Ami Group, itu berarti produk saya. Itu berarti videotron saya. Kalau saya soalnya saya tidak pahami satu persatu karena kami punya mitra-mitra bisnis juga. Jadi itu Pak maksud saya. Jadi kenapa kita harus naik kelas? Karena sekolah ini berbasis IT. IT itu terus up to date Pak. Gak mungkin lepan jenengan dari dulu komputer 486 aja kan gak mungkin. Pentium 2 sih mungkin. Kan sekarang Anda bangga dengan Core i3 sudah muncul Core i9. Sudah muncul Core i10. Nah, kayak gitu-gitu maksud kami. Anda harus bertransformasi kalau mengikuti standar iduka. Itu yang pertama testimonial. Saya tidak menjawab pertanyaan. Ini hanya menjawab testimonial. Sehingga saya pengen ini berubah. Sehingga kalau orang lihat ke SMKN 1 Pacitan, apalagi besok-besok ada program ngundang Pak Kacap atau ngundang Pak Kadis. Pak Kadis melebu, jreng, nangone gapura depan SMKN 1 Pacitan ono videotron. Wah, jalannya Pak Kadis tayang di layar itu. Apa Pak Kadis gak tepuk tangan, Pak? Wah, iki blute tak tambah iki. Nah, iya kan? Loh, anda di SMK kan ada satu performa, ya kan meningkatkan performa SMK sehingga dari tahun ke tahun ada perubahan yang signifikan, tidak nggak tidak, tidak bertransformasi, justru harus berubah itu. Terus untuk pertanyaan Ibu tentang mitra bisnis, mitra bisnis secara teknis nanti ada direksi saya yang lain. Itu yang akan me melatih panjenengan, termasuk syaratnya apa secara administrasi. Karena ini bisnis, ya Bu, ya ini jangan Anda campur adukkan dengan kurikulum. Ini bisnis resmi, jadi panjenengan nanti akan menjadi mitra bisnis, akan menjadi sub distributor. Jadi, misalkan di sini ada toko peracangan, atau mungkin pasar di pasar apa di sini pasar yang ada di Pacitan misalkan, kan ada jual pecah belah atau jual ini. Bu, kok saya lihat ibu jual produk-produknya Mas Pion? Iya. Kulaknya kemana? Wah ke Surabaya. Sudah, jangan. Sekarang Mas Pion sudah dekat di Pacitan. Di mana? Di SMK Negeri 1 Pacitan. Barang-barang ibu kami yang drop. Nanti panjenengan ini dapat harga pabrik. Tapi panjenengan nanti akan belajar di bisnis. Oh kalau harga dealer itu berapa, harga reseller berapa, harga user atau ke pembeli langsung itu berapa. Terus langsung nanti belajar manajemen stok, belajar nanti tentang servis dan lain sebagainya. Nah itu mitra bisnis. Cuman kembali lagi, sebenarnya panjenengan sudah punya blut itu bisa. Langsung mengajukan, wah Pak kami ada lahan dan tempat Pak, itu bisa dipakai, kita buatkan Ma, apa Mas Pion Gallery. Nanti produk-produk Mas Pion ditayang di situ, terus kami sebar ke seluruh masyarakat Pacitan. Kini Mas Pion dekat di kota. Nah, sekarang ada di SMKN 1 Pacitan. Tinggal saya menantang panjenengan, gerak cepat no button, saya sudah memberikan pintu, pintunya. ya Kemarin itu yang gerak cepat itu salah satunya saingan jenengan ini SMK 3 loh pak beneran Bu wes, anu, sudah ngoyok-ngoyok ya, makanya ini tadi ini pengen nah, ini cepat bu ya jadi gitu ya apalagi kalau kepala sekolah panjenengan sudah memberikan eh, apa kewenangan ke panjenengan segera apalagi blutnya karena blut ini harus memiliki nilai usaha bu nilai ekonomis panjenengan kan dikasih uang untuk diputer ya untuk dijadikan ini menjadi manfaat buat sekolah. Contoh bu, ini yang dilakukan SMK Negeri 1 Probolinggo bu. Siswa-siswinya sekarang jualan produk Mas Pion bu. Di acara Car Free Day di alun-alun e, kota Probolinggo, anak-anak jualan pak. Produknya Mas Pion, dia bikin banner, cetak, harga pabrik resmi garansi Mas Pion Group, mitra SMKN satu Probolinggo. Jenengan nanti tanya kepala sekolah namanya Bu Dwi Eni. Jenengan boleh studi tiru. Beliau tuh sampai bisa bangun kafe bu, karena jadi mitra bisnis kafenya keren pak, keren kafenya. Saya aja silakan dicari di YouTube SMKN 1 Probolinggo nanti kafe. Saya diminta untuk testimoni bu waktu itu. Nah, kafenya itu didesain sama dia ornamennya produk-produk Mas Pion, laris minta ampun. Terakhir kemarin dia pinter bikin parselan isinya produk Mas Pion dari harga 50.000 hingga ratusan ribu rupiah dan laku keras diborong sama guru-guru sekabupaten. Madenan punya mitra apa? Panjenengan sebagai distributor punya mitra siswa. Siswa nanti bisa menjadi mitra. Contoh, Pak saya ini kan enggak punya modal, sudah enggak usah modal. Kamu ngomong ke koperasi blut kamu bawa apa? aku bawa termos 3, bawa kipas angin 2, bawa cebok 10 kan ditata, pulang balik lagi ke sekolah, sing laku berapa ini? nah itu yang disetor nah, melatih jiwa wirausaha kalau pelajaran KWU teori saja ya anak tidak bisa menjadi pengusaha tapi dengan mereka praktek lunak produk ini bisa Anda jual offline dan dia bisa jual online. Makanya sekarang ada muncul jurusan BDP, bisnis daring pemasaran. Nanti jualannya keren bu, jual di Instagram, jual di marketplace, dan lain sebagainya. Produknya kan ngambil di sekolah. Terus wali murid, karena kebetulan ibunya pengurus PKK, kulaknya nggak usah kemana-mana, kulak ke sekolah. Nanti di sana diputer, kan ibu-ibu senengane ping-pingan ya. Bap Nek bapak-bapak matematika nol soalnya ya. Nek ne ibu-ibu tuh pinter ping-pingan ya, bayar ping piro, ya kan? Jadi seperti itu. Ya itu benar kan enggak? Benar. Lah itu jenengan bisa atur dengan konsep pembiayaan ringan menurut koperasi sekolah. Terus yang terakhir tentang penjenengan punya produk. Lah saya kan ada klausul nomor tiga itu. Tempat berkegiatan. Pernah nggak punya bayangan jenengan mau pameran UMKM di kota Surabaya? Tapi di promotori SMK Negeri 1 Pacitan. Lah kalau jenengan di sini daya belinya kan kurang. Yo Anda harus terbang ke Surabaya, produknya dijual. Nanti di sana kita bikin gerai UMKM. Lah panjenengan bisa jual produk-produk hasil kriya di sini ke Surabaya. Real ini, Bu. Silahkan tanya, Gresik besok akan bikin pameran kreativitas SMK sekabupaten Gersik. Makanya kenapa hari ini Panjenengan harus ngundang Kacapdin. Karena Kacapdin ini yang nanti akan, kalau enggak, kan foto-foto ini kan nyampe di Pak Kadis. Hari ini saya kemana-mana Pak Kadis dan Bu Gubernur dapat share ser saya. Kalau Pak Kacapdin ada, beliau dapat poin Bu. Nah, ini penting. Sehingga Bu tadi, jenengan punya produk itu harus dipasarkan di luar pacitan. Sudah pernah mengajarkan digital marketing belum ke Kriya? Ayo bikin kelas khusus digital marketing. Ya, untuk dipasarkan secara online. Makanya jangan sampai kita punya pesimistis, Bu. Ayo, jangan. Ayo kita sekarang jalannya panjang, Bu. Nanti Kapan Anda mengajukan saja, biasanya Pak Yuan sudah diskusi sama saya, Pak nanti ajukan guru tamu, monggo, kelas khusus digital marketing, monggo, bisa. Ini semua jurusan boleh ikut, tidak hanya multimedia atau RPL atau IT, enggak, kria harus ikut, bangunan harus ikut. Anda tahu Pak, saya punya kurirku.com, silakan diklik website saya. Kurirku.com itu saya menyediakan segala macam tukang mau tukang AC, tukang taman, tukang akuarium, tukang gali kubur pun ada. Lu beneran ini. Anda bayangin Pak, di Surabaya itu saya membisniskan tukang makam itu Pak. Luar biasa Bu. Mereka omsetnya sehari Bu. Terus pandemi kita tambah laku keras dia. Ya. Lu temenan gak bohong saya. Itu sehari omsetnya satu kelompok itu bisa 3 juta untuk khusus menggali kubur. Loh, Anda kalau di sini ya ada orang meninggal wong sak desa kemeruyuk, Bu. Di Surabaya enggak ada begitu, Bu. Sopo sing ngedusi, sopo sing ngedui makame, ndak bisa seperti di Pacitan. Di Surabaya wah kadang orang tuanya meninggal, anaknya hari ini disuruh tugas keluar kota atau hari ini harus menyelesaikan laporan. Itu enggak bisa dipenging lo ya. Beda orang pacitan lo nggih. Okay? Hari ini ada saudara juwau oh sekali mati ya tetap jenengan minta prei. Iya apa nggih? Okay. Surabaya enggak bisa, Bu. ndak bisa. Anda hari ini bekerja, bekerja alasan apapun. Lah, mereka ini butuh instan. Semuanya diurus, Bu. Anda tahu jasa pemakaman di Surabaya? Sudah kalau nggak percaya hari ini ada hotel mayat di Surabaya. Namanya Grand Heaven bintang 5 semalam 5 juta. Harga semalamnya 5 juta. Mau jenengan? Nginep Nanggono Khusus wong mati ku. Jadi kalau Anda turun tol Waru itu kelihatan gede, Pak hotelnya itu persis di pintu tol turunan tol Waru kelihatan Grand Heaven ya sorga Mekah itu untuk penguburan dan pembakaran mayat itu per malamnya 5 juta saya ceritakan ini ini saya ceritakan bisnis loh ya saya ceritakan kepanjenengan bisnis kok ada Pak sampai seperti itu Pak Orang Surabaya kalau meninggal nggak pingin ribet bu, semuanya sudah diatur semuanya. Ini saya tunjukin ya pak, sampai yang orang yang datang memberikan penghormatan terakhir itu diladeni seperti acara kawinan, makannya sudah ada, tempat foto pun ada. Jadi bu datang ngisi buku tamu, lu jenengan ngelayat tuh ngisi buku tamu pak, Ya, tak usia tak zia itu ngisi buku tamu ngisi buku tamu nang ada kotaannya pak ya anda buku juga ya masukin amplop ya habis itu ada penghormatan penghormatan suruh ngiteri mayatnya ngasih pewangian suruh foto foto duduk dikasih makan makanan boleh diantar atau prasmanan oh, itu total solusi bu itu jadi bisnis Di Surabaya ada pemakaman elit sampai meninggal sampai nahlilkan itu semuanya ready termasuk jamaahnya pun disiapkan. Lu temenan nyaman gak percaya dengan IO oh, benar pak, lu benar. Jadi mudinya lengkap, pendoanya lengkap, bahkan yang mendoakan pun yang datang undangannya sudah disiapin. Panjenengan tahu di perumahan-perumahan mereka itu tidak bersosialisasi kanan kiri bu. Begitu meninggal tetangga eh tak tak siap bu main delok dok tuh ngali berangkat kerja malam tidak ada yang ngurus bu. Panjenengan di sini orang sing masang no gendero orang sing kentong ngetong, -ngetong nabu kentongan dan lain sebagainya di sana tidak ada. Lah mereka menggunakan jasa organizer mayat khusus pemakaman Lengkap bu, mulai nguruskan suratnya, ambulannya, pemakamannya, ngeduknya dan lain sebagainya. Ini yang saya pikirkan pak, akhirnya saya punya bisnis kurirku.com. Itu di dalamnya ada jasa pengurusan mayat. Makanya kemarin itu saya kerjasama dengan pondok pesantren pak untuk menyiapkan mudin-mudin. Oh ini temenan ini, saya nggak bohong pak. Lah ini saya bilang tadi, ini peluang-peluang yang sebenarnya kalau kita mensinkronkan dengan industri, ya memang pacitan nggak bisa seperti itu. Tapi kemungkinannya ada, segala kemungkinan itu ada. Nah, sekarang siapa yang tukang keduk? Tetangga kita? Iya sekarang di desa. Besok kalau mereka sudah bekerja semua, siapa yang ngedukkan? Siapa yang bopong mayat? Tidak ada bu, itu ada petugas pembopong mayat sampai ke liang lahat. Itu. Terus yang kalau pertanyaan Ibu sampun semua terjawab? Bapak radio broadcasting. Radio broadcasting ini mulai dari mulai dari merancang radio broadcast termasuk alat dan peralatan sampai ke operasional. Menjadi reporter itu bagaimana? Menjadi seorang jurnalis bagaimana? sampai menjadi pembawa berita atau pembawa program acara. malah kemarin itu bagus pak, ada dari MNC, tahu MNC kan? RCTI Group, MNC Group, itu dari radio MNC, radio eh, Sindu seputar Indonesia, itu semua mengisi. makanya kami itu kalau bikin kegiatan selalu mendatangkan pembicara pembicara atau pelatih-pelatih trainer-trainer yang handal dan itu tidak dipungut biaya. Kalau masalah perizinan kami hanya memberikan informasi. Kalau perizinan panjenengan bisa ke Balmon, ke Balai Monitoring. Kalau di Pacitan misalkan sudah ada kominfo yang termasuk perizinan untuk frekuensi ya tinggal langsung. Kalau tidak lewat Surabaya, Pak. Kalau Jawa Timur biasanya di jalan ee, dekat ke tintang itu kalau Jawa Pos Ayani itu jenengan belok kiri itu nanti ada balai monitoring Kementerian Kominfo saya kebetulan masih sampai saat ini maska saya Kominfo saya nggak sampai menguruskan itu Pak bukan calo pengurusan izin frekuensi tidak kami cuman melatihkan Bagaimana sih industri radio itu dalam berproduksi Pak seperti suara Surabaya, kalau dia melakukan penyiaran, bagaimana dia menyajikan informasi, bagaimana dari tata jurnalisnya, bagaimana ngatur software, kan itu ada softwarenya Pak, baik pakai Raduga maupun pakai software-software lain, itu kan ngatur, oh lagu ini akan tayang di menit kesekian, iklan ini akan tayang, itu kan siaran nanti secara otomatis, nah itu kan ada pelatihannya, bukan jenengan cuap-cuap terus sampai jedir, tidak itu semuanya ada softwarenya pak bahkan kalau kita hari ini tidak hadir sakit atau apa radio tetap siaran karena kita punya record dari siaran-siaran yang kita kemarin hari ini bisa kita putar ulang sesuai dengan jam dan itu tidak boleh mati pak radio itu 24 hour kalau di Surabaya 24 jam nonstop ya Bukan 24 jam nyetel MP3 ditinggal dulu penyiar bukan Pak, itu ada tekniknya. Lah kemarin itu kita latihkan lah itu keuntungannya bermitra dengan Mas Pion itu akan mendapatkan update-update pelatihan-pelatihan yang jenengan tidak pernah bayangin sebelumnya. Bayangin kalau jenengan harus datangkan uh, MNC atau mungkin suatu itu harusnya saya nanti ada waktu tertentu saya akan datangin Mbak Mata Najwa, Najwa Sihab. Saya sudah kontak sama Teman-teman mereka mau bantu dengan memberikan program. Saya dulu bikin program dengan SCTV, Bu, dengan dulunya itu sebelumnya Arif di masih belum ke RCTI. Saya kan waktu masih di Jawa Pos, saya bikin roadshow, tapi waktu itu ke kampus-kampus. Ya, kita bikin roadshow, e, akhirnya diikuti oleh TV One, Metro TV itu sebenarnya dulu Jawa Pos. Japos kerjasama dengan SCTV, kita bikin bagaimana sih menjadi anchor pembaca berita, bagaimana menjadi seorang daber pengisi suara. Itu lagi tune in Pak, apa pekerja profesi pengisi suara. Anda tahu di Youtube Pak, nah itu pengisi suara semua itu Pak. Seperti kalau Panjenengan nonton infotainment, ya kan, gosip artis itu kan yang main pengisi suaranya yang mem membuat penonton itu terkesima itu kan itu insert investigasi nah itu kan pengisi suara ya Fanny ya, rose ya kan jadi ya nah, itu kita tidak sadar seg segala macam yang kita ajarkan di pelajaran multimedia itu ternyata ada profesinya pak makanya di multimedia itu kan ada bidang tiga yang pertama adalah imaging gambar still image desain dan lain sebagainya itu imaging yang kedua adalah visualisasi video animasi dan lain yang ketiga adalah audio audio yaitu tadi Pak termasuk tata suara bikin background itu bagaimana bikin narasi bagaimana bikin deskripsi bagaimana lah harusnya kurikulum itu multimedia mengacu ketiga item dasar itu jadi kalau panjenengan kejebak dengan item-itemnya silabus, Anda akan mati di situ, Pak. Beneran. Harusnya apa? Kelas 10 desain harus ngelontok di kepala. Kelas 11 harus pinter bikin film. Kelas 11 ada pilihan, kamu mau jadi daper enggak? Gampang ngasih sugas anak, Bu. Eh, hey, kamu suka film Korea kan? Yo, download film Korea berbahasa Korea. Oh, seneng arek-arek download. Nyampe download di sekolah, silahkan suara koreanya hilangkan terus anda ganti dengan suaramu berbahasa Indonesia itu jadikan tugas akhirnya jadi pengisi suara itu iya pengolahan audio Oh jo arek cuman masang backsound lagu-lagu di download dikekno Keynote, gaya Anda harus bikin anak Backsound harus bikin sendiri. Pakai MIDI tool, keyboardnya, keyboardnya komputer itu bisa menjadi notasi. Kalau Anda punya MIDI, MIDI, keyboard, keyboard, origin itu ya. Tapi yang MIDI, yang MIDI yang connect dengan komputer. Makanya saya pengen multimedia di sini ada studio audio videonya enggak? merekam suara, podcast studio, studio podcast. Nah, ini sudah eranya, makanya kejebak dengan silabus sih gak de podcast akhirnya. Iya, harus bangun pak podcast. Lah di dalam podcast nanti panjenengan ada alat-alat seperti mixer, ada mic. Nanti mic ini kan naik turunkan, Siapa sekarang? Oh sekarang moderator atau sekarang pembawa acara. Anak ada di belakang layar yang mengoperasikan itu. Ini multimedia loh. Wis itu seserah jenengan lah, misernya apa? Oh, Mister roti. <laughs> Wah, saya gagal paham ini ya. <laughs> Jadi begitu. Jadi gitu, Pak. Jadi kita harus ngikut eranya. Loh, iya ya, sekarang YouTube-YouTube ini pakai podcast lah. Kenapa kok SMK kami multimedia enggak punya studio podcast? Harus bangun, Pak. Makanya kenapa? Kurikulum itu nggak bisa ditebak satu tahun itu sama, bisa jadi di perjalanan berbeda, ya. Terus punya studio foto untuk Instagramable, foto-foto untuk Instagram. Padahal itu penting, kria mau nampilkan jualan untuk batiknya difoto dengan kualitas Instagram, namanya Instagram mebel. Jadi standar Instagram, sehingga iklannya nanti pas dengan kotaknya Instagram. Itu Pak, makanya kenapa kurikulum ini harus terus jalan satu tahun, bukan hari ini digedok, terus saya tanda tangan, terus ngoreksi C1, C2, C3, boten itu ya Insya Allah ini jadi pencerahan buat panjenengan semua karena waktu setengah dua belum sholat duhur ya. saya mohon maaf sebenarnya pengen kita ini sampai detail tapi karena waktu dan semoga ini sudah menjadi pencerahan yang sebelumnya kita belum pernah membayangkan sampai seperti itu sekarang dengan adanya bermitra dengan Mas Pion khususnya saya yang mengawal ini semua Insya Allah ini bisa menjadi manfaat buat kita semuanya Gitu aja dari saya. Terima kasih. Sukses buat panjenengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, oh, tepuk tangan anak untuk Bapak Oke. Okay. Sekali lagi, terima kasih atas kiat-kiat dan motivasinya. Ya. Untuk itu, kepada Bapak Ibu hari ini yang terhormat, demikianlah rangkaian acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang dan berat. Dan marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Kami hantarkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.